Halo, Assalamualaikum Bu Melkis. Halo, Melgis. Ya, Zel. Oke. Udah nampak muka Imelda? Sudah, bagus gambarnya di sini. Bersih. Alhamdulillah. Nggak, kemarin mah pernah ikut kena komplain, nggak nampak mukanya, katanya. Imel nampak, jadi. Kejadian kan? Iya. Di Ya, iyalah. sini bagus, backgroundnya bagus, suaranya bagus. Nah, Imel nih macam dengar siapa nih, nggak ada nampak mukanya. I'm not ready, Mel. Oh jelas. Aturlah dulu, Ima udah ngos-ngosan dah yang namanya sarapan, masak, jemur dah, selesai dah. Kami baru masak nasi baru. Hebat Ima berarti. Aturlah dulu, saya lama lagi jam 8. Oke. Oke, yuk. Email ini sudah dijadikan co-host. Zeli, permisi sebentar ya, Mel. Oke, apa kerjaan Imel di co-host nih, Zel? Nggak ada dong. Kalau agak-agak telat, Zeli ada nampak email admin aja lah. Oh gitu, iyalah, aman. Nanti P2 double nih, kalau nggak ada moderatornya langsung Imel nanti nih. Moderator email hari ini, kalau nggak salah itu Ibu Roswati. Ya, dengan Nah, nanti SK P3, P2-nya email satu co-host kan, satu narasumber, satu moderator. aman aman Yalah, lanjut lanjut Sel. ya, izin kejap ya Mel. Ayo. Yuk, kamar belakang. Assalamualaikum, Pak Dedi. Suaranya, Pak. Suaranya masih unmute, Pak. Nggak dengar email, Pak. Halo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, suara saya nggak jelas. Di unmute tadi, Pak. Oh, di unmute, saya kira. Saya udah menjerit. Rupanya nggak nampak saya. Iya, ini makanya datang di awal cek-cek sound, kan, Pak? Iya. Minta standby nanti Pak Dedi nih, mana tahu jaringan email buruk kan. Tuh langsung Pak Dedi ambil alih nanti nih. Iya, saya nggak lama-lama juga, karena example cuma contoh aja kan. Bapak example yang apa tuh?
reference example, hanya contoh-contoh menulis list of reference itu. Oh iya, email dulu berarti Pak. Email menjelaskan list, komponen, baru Bapak dicontoh detailnya kan? Bu Melgis yang apa tuh ya? Yang apa ya Mel? Apa namanya? Yang reference list sama komponen dua. Reference list. Yang contohnya saya tuh. Contoh Bapak. Iya. Banyak mau dijelaskan Pak, terkejar tidak? Nah, saya nggak semua, saya hanya kasih format aja dan suruh dia baca. Kalau dijelaskan habis waktu, hari ini Jumat, jemput anak lagi, jemput anak sekolah. Nah, itu karena dia formatnya aja kan, mana yang duluan, mana yang apa kan. Kalau dia misalnya online seperti ini gitu kan, kalau dia yang apa? Itu makanya. Kemudian istilah-istilah tuh banyak juga yang kita tak biasa kita dengan itu kan. Email pun baca, ini baru sadar kok banyak yang salah rupanya. Baca inilah baru nampak salahnya. Biasa pakai Mendeley kan Pak, enggak tahu do hantu ya kan. Oh iya. Saya Mendeley saya enggak pernah, cuma yang Zotero tuh dulu pernah saya. Pak, bagus betul Mendeley itu Pak. Cobalah ini belajarkan Pak. Jadi email nih tak payah nyari-nyari di Google tuh Pak. Misalnya email kan kajian email plagiarism kan Pak. Cari di Mendeley itu kan, kayak online kan Pak. Nah itu nanti dicarikannya ini relevant studies yang untuk artikel kita tuh langsung masuk di bank ini kita, bank akun kita Pak. Jadi email-email tuh hampir tiap hari tuh masuk penelitian terbaru dari ini terbit tentang plagiarism. Jadi emang nggak nyari loh Pak, kumpul aja di email-email. Oh gitu. Jadi cobalah Pak buat kan, walaupun lah tak diisi betul kan. Nah, tapi misalnya kita cari tema apa gitu, ah tuh dia ngelis terus Pak selama kita online, Gmail kita aktif, ah, masuk terus tuh relevant studies. Jadi email tak terlalu inilah yang ini kan dicari-cari betul, dia masuk terus. Iya. Cobalah Pak, bagus betul, terasa betul manfaatnya dengan email. Saya Zotero dulu, cuma kemarin pas apa ada pelatihan Mendeley itu saya enggak ikut pula. Email enggak begitu familiar dengan Zotero, sama lah Google Classroom Edmodo kan. Ah, email lebih paham Edmodo kan. Mana-mana kalau, yang kita paham lah, Pak. Kalau Zotero itu kan tapi kita juga yang masukkannya sama ya, aja. Tetap kita masukkan. Cuma nanti kalau kita semacam bisa kita recall istilahnya kan sudah ada di situ. Misalnya kita ambil buku, kita masih merujuk ke buku Jeremy Harmer misalnya kan. Nah, jadi ketika kita gunakan itu dia udah langsung otomatis ya kalau sudah pernah ada. Tapi kalau dia enggak ada di list Zotero itu tentu enggak terpaksa kita buat lagi kan. Jadi memang harus kita ini kan sesuaikan dengan apa. Aiko. Tapi memang harus banyak kita. Tapi kalau memang rajin, istilahnya rajin itu. Rajin memasukkan, ya. Rajin memasukkan, itu istilahnya menjadi. Bank datanya lagi. Istilahnya kan? Ya database lah ya. Database di Zotero itu. Nah itu. Ya. Assalamualaikum, Bu Roswati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Email udah sepakat dengan Zelida. Kalau nggak muncul Pak Roswati, P2 tuh nanti narasumber, email 1, moderator 1, co-host email 1, 3, surat tugas. Nggak apa-apa, borong semua. Halo Pak Dedi. Halo, Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. How are you Kak Ros? Agak sedikit gimana gitu because it is the first time for me, okay? Jadi agak sedikit gimana lah Pak Dedi. Saya aja baru tadi malam mau buat PowerPoint-nya ternyata banyak. Ah udah sedikit aja saya buat penting apa namanya? Mengenal anak itu aja dulu. Bu Ros, jadwal email jam 8 sampai 9.40. Jatah email bercakap sampai jam berapa, Bu? Biar tahu rambu-rambunya, kan? Kalau Ibu serah email aja lah yang jelas. Jangan, saya sih tanya jawab berapa lama? Biasanya kan kalau kayak kemarin-kemarin itu, kita mulai itu kan sekitar setengah jam mungkin, kan? Atau ya sekitar itulah, lebih kurang, kan? Untuk presenter itu, kan? Nanti sesi tanya jawab atau istilahnya, ya, kita kayak biasa aja lah, Mel. Gimana? Nah, maksudnya sampai jam berapa? Dari jam 8 ke 9.40 tuh email sampai jam 9 ke 8.30. Ada banyak slot email, hampir 30 lembar slot email, Bu. Beda ya dengan yang dikirim sama Zeli semalam? Iya, itulah tuh. Iya. Oh, iya. 31 termasuk thank you.
Ya mungkin ini enggak apa-apa juga lah, mungkin istilahnya 30 atau 40. Banyak tuh Mel. Saya sanggupnya cuma baru tadi malam buat. Masya Allah rupanya banyak. Kalau contoh banyak, semua Pak. Tulis. Mau 5, karena lebih dari 70 contoh itu. Iya, iya. Lebih dari 70. Itu belum lagi legal materialsnya. Betul. Mel, nanti email ya yang ke screen materinya ya. Dari email ya. Boleh, boleh Bu. Okay. Jadi mah sampai jam berapa Bu Cakap Bemel tahu kan lompat-lompat slide-nya? Nah, Maksud Ibu gini, mungkin kita siapkan aja setengah jam lebih kurang untuk proses ini tanya jawabnya, asensernya mungkin. Oke, okay, berarti jam, sampai jam 9 nanti Imel ngomong tuh, enggak? Ya lebih kurang seperti itulah. Nah, itulah kalau kayak gitu Bu. Ya, karena kan kita kan nggak tahu juga nanti ini lagi pas ongoing-nya seperti apa gitu kan. Ya, kita lihat ini aja lah nanti sikonnya Mel, kalau memang, ya rasa Ibu memang sampai jam 9 lah nanti. Iyalah. Ini Mel minta tolong standby Pak Deddy, soalnya jaringan di Kubang nih Bu, biasa nguji itu aja sering hilang timbul dari peredaran. Oh, kalau saya mati lampu memang hilang timbul, memang stop sama sekali. Kalau Imel Pak tak mati lampu pun dia hilang sinyalnya Pak. Kalau udah mati lampu tak ada lagi. Udah putus sarapan. Tidak Boroswati lagi. Kami share lah materi kami dengan Boroswati lagi ini deh. Entahlah. Kita bawa ketawa aja nanti. Imel kasih lah materi Imel ke Ibu kan, mana tahu. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti lancar ya kan. Amin, amin. Mudah-mudahan lah Bu. Berarti hari ini kita memang cuma 3 speaker ya? 3 Bu. Jumat berarti, kan Bu. Tak ya, tahu siang sambung ya Bu? Nggak tahu juga. Zelis Marcer cuma untuk pagi ini aja. Iya. Iya, mungkin karena Jumat. Bisa jadi. Nanti moderator ini to the point aja kan Mel, langsung istilahnya kasih time untuk speakernya ya, to explain moderator. Ibu ingatkan aja email Mel Gis, waktunya habis, kasih tahu aja. Kalau bisa nggak usah lama ya Mel. Lama saya nanti anak saya di TK sekarang. Jemput itulah janjian ya. Sang Boroswati. Berapa lama kita nih gitu. Ha, jangan senggol tengah acara nanti kan. Sebulan Boros. Kalau di jadwal 5 sampai 9.40, Pak. Memang. Kalau bisa email sampai jam 9 selesai, saya jam 10 selesai. Boleh, setuju. Boleh, boleh. Atur aja lah Bapak Ibu. Iyalah kalau kayak gitu. Ya, karena kan memang Jumat, kita nggak tahu juga nanti kan startnya di jam berapa, apakah memang on time jam 8 mulai. Yeah. Ini pun dah jam 8 kan? Iya. Yeah. Pak, sholat Jumat online aja. Virtual. Terpaksa Ustaz-Ustaz tuh cari fikih tentang online sekarang. Belum ada. Ada Jumat online tuh. Iya juga ya. Iya, saking kontemporer ya kan? Iya. Saking dan semua dibuat virtual kan? Pak Rizky kok lama banget jam Jumat itu, Pak Rizky Gus Hendra dibuat jamnya. Dia itu tak sadar mungkin Pak, jamnya kan dia memindahkan dari settingan kemarin kan? Oh gitu. Settingan kemarin kan Kamis Pak. Oh gitu. Jadi ya, kan seharusnya kita Selasa. Rabu Kamis ya. Bu Rosatu lah Bu, bagi-bagi lah kami 3 nih sekarang nih Bu, amankanlah. Kesian pula Pak Rizky itu nanti. Tunggu. Kalau schedule-nya kan jam 8 sampai jam... Iya ya, jam 11.20 sampai jam 2 loh. Makanya kalau paling lambat misalnya saya selesai jam 10.30, bisa Pak Rizky sampai jam menjelang jam 12. Oke, berarti itu. Nanti kita ini ya, berarti atau kalau misalnya email bisa selesai sampai jam 9 lewat lah. Berarti jangan lewat. Ambil 30 lewat. Menit aja berarti. Oke, lewat. Berarti mah 30 menit aja, Pak. Berarti kami selesai nanti di jam 9. Jam 9 lah. Diusahakan jam 9 dulu. Ya, Pak Deddy nanti jam 9 lewat sedikit udah mulai. Sampai jam 10 kan? Pak Deddy kan nanti ini Pak. Bisa 3 speaker. Pak Rizky udah masuk kalau nggak salah itu. Udah, ada masuk dia.
Nah, jadi bisa tiga speaker menjelang Jumat, Pak Rizky juga selesai gitu kan. Pak Rizky mungkin dari jam berapa tuh, jam 10 ke jam 11 ya Pak? Bisa saja. Jadi tidak terburu-buru kan. Oke, berarti kita hanya ambil 1 jam tibanya ya. Jam berapapun nanti mulai, mungkin jam 8.4 baru mulai, berarti kita selesai sesi pertama jam 9, Pak Deddy langsung nyambung, berarti jam-jam 10.30 lah nanti sesi kedua selesai kan, langsung masuk jam ini. Oke, boleh-boleh. Iya. Zeli, gimana tuh Zel? Apakah Zeli ada di dalam? Ada, Bu. Gimana tuh Zel? Karena memang Jumat hari ini. Atur aja lah, Bu. Gak It's okay. Okay. Thank you. Zeli ambil gambar dulu lah ya, selagi masih fresh. Bu Cur tuh tak nampak mukanya tuh. Jangan sembunyi, Bu Cur. Gambar Narsum lah dulu ya, untuk laporan Melkis duluan. Oke, senyum ya. Senyum lah, Mel. Sudah senyumnya, Zel. Kalau senyum itu berarti enggak natural itu kan? Enggak handling kamera dong. Berarti sengaja di depan kamera tuh kalau senyum. Di-setting ya, Pak Ros? Iya, di-setting kan jadinya? Iya, di-setting waktu itu oleh narsum itu kan. Enggak bisa Imel senyum dong, Zel. Nanti pipi Imel kembang. Ini aja ada setengah kamera dah. Jadi berangkat, Mel. Belum ada lagi ininya, Pak. Pembukaan bordernya masih tutup. Oh, gitu. Cuman Imel diizinkan untuk kuliah online sampai pembukaan ininya. Jadi nggak yang per satu semester. Kalau kawan-kawan yang lain seangkatan dikasih izin sama kampusnya sampai Februari baru berangkat. Selesaikan semester di Indonesia. Kalau yang email, sampai itunya dibuka aja. Jadi nggak tahu kapan, Pak. Nggak ada kami ngemas-ngemas rumah, nggak ada. Ada berlalu aja, biasa aja. Jadi kuliahnya dari rumah? Online dulu. Oh. Nanti begitu udah disuruh ini, berangkat, baru berangkat. Mel, kalau kuliahnya online dari rumah, kenapa harus skip? Tugas belajar surat masuknya, Bu. Surat tugas belajarnya wajib masuk. Itu awal September udah harus email masukkan. Iya. Nanti emailnya double account. Begitu ceritanya. Jadi rasa-rasa kemarin sempat mikir untuk ditunda kan, surat tugasnya diterbitkan, kami kuliah aja lah senyap-senyap dulu kan. Cuman Bu, nanti kalau ngurus surat mundur di Jakarta tuh Bu, lagi hebohnya. Ya. Sebentar dapat kabar innalillahi kan. Iya. Jadi kemarin aja Imel udah kesusahan di awal Februari ngurus di Jakarta tuh. Banyak yang sakit, banyak yang ini gitu kan. Iya. Ada orang yang di tempat. Ani sempat disuruh ngurus ulang lagi. Yang di UIN-nya mungkin masih bisa diurus yang di Jakarta, Bu. Iyalah ya, agak susah kita jangkaunya ya. Berangkat sekarang nih. Juga udah semakin rumit, harus apa PCR ya sekarang. Banyak masuk antigen loh PCR sekarang lagi untuk daerah itu Jakarta, jadi agak rumit lah Imel nih. Yalah, sabar aja Mel, sukses lah whatever it takes. Mungkin masih disuruh kumpul dengan keluarga dulu kan. Betul. Soalnya ada kabar Bu, boleh dimasukkan ke Australia untuk hal yang mendesak kan. Cuman nggak boleh bawa keluarga. Guys, kita dong. Harus yang bersangkutan saja yang berangkat. Jadi ada beberapa student sudah kembali ke Australia karena hal mendesak kan. Iya. Tapi nggak diizinkan bawa keluarga. Hanya memang, dan itu nama itu diusulkan ke kementerian. Jadi di bandara tuh nama yang terlistik di kementerian Australia cuman Bu. Oh, yang terdaftar aja ya. Jadi rumit Bu. Biarlah kita kumpul-kumpul di sini dulu lah, tenang-tenang. Iya. Ada hikmahnya. Masih nama kan roti gabin, petai, jengkol kan. Masih enak itu. Cak konsumsi itu ya, Mel? Iya. Cuma mungkin Zel kasih tahu sama Maynard Fitri ya, kalau nanti waktu kita tuh kita singkat-singkatkan. Oh iya, Bu Kurnia nih udah dengar infonya dah. Siapa moderator hari ini? Kak Ros. Woi, hadir. Kak Ros tadi sama email kan? Iya, pagi ya. Tapi pembukanya kan tetap
Mem Kurnia. Iya, iya. Pak Rizky kayak lagi siaran. Keren background-nya. Nggak dengar suaranya. Nggak dengar, Pak Rizky lagi di mute itu. Nah, bagus memang dicek sound dulu kan? Zel, foto email dekat grup PB itu yang langsung lah dikepilihkan, Zel. Yang permanen pula yang dicari. Edit dulu. Halo, cek. Halo. Udah, Pak, clear. Oh, udah. Ada perubahan jadwal, soal dipenuhi grup. Pak Rizky udah tahu kita ada berubah sedikit, Pak, settingannya. Ya, tadi segitir apa dengarkan ada perubahan jadwal. Ulanglah Bu Ros, biar tahu Pak Rizky, Bu Ros. Oke, boleh. Kan tadi kelihat jadwal Ki kan itu menjelang di waktu mau mendekati sholat Jumat tuh. Ya, nah, jadi kita percepat aja waktunya menjadi 1 jam. Jadi nanti kakak sama Melgis kan cuma sampai jam 9-an lah gitu kan. Terus nanti langsung sambung Pak Dedi mungkin sampailah jam 10 lewat gitu. Nah, jadi Ki mungkin nanti enggak tidak di jam 11.20 itu mulainya karena hari Jumat. Jadi mungkin bisa aja nanti di setengah 11 nanti udah mulai gitu, seperti itu. Jadi kita skip aja waktunya. Biar kelar 3 speaker sebelum Jumatan. Nah, rencananya seperti itu. Sangat setuju. Karena ide Pak Dedi juga tadi itu, ini kayaknya pas Jumatan nanti jam 2 kelarnya gitu kan? Memang jadi, mantap Pak Dedi memprediksi. Iya, takutnya virtual pula nanti Jumatannya. Oke, sangat setuju. Iya kan, mungkin Ipit nih yang karena Ipit belum bergabung ya dengan kita. Hari ini kita masih ada pekerjaan cara membuka. Langsung aja kan? Iya, langsung aja kayak sepertinya tuh di poin aja nih, nanti langsung kasih sama speakernya. Bu Cut, kita mesti nunggu Bu Rizky Amelia dan Bu Mainar, Bu, atau langsung saja nih, Bu? Oh iya, Bu Rizky Amelia perlu dikasih tahu juga kalau Pak biar ini kan. Kita nunggu apa lagi nih Bapak Ibu? Boleh dimulai? Soalnya kan mau dipercepat nih. Settingannya dipercepat. Mulai aja ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Okay. Maybe 1 or 2 minutes to go, right? We'll be starting this virtual event shortly. Pak Den, kita pakai full bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? It's up to you, Bu Melgis. If you want to have audience kita English. Orang kita aja kan? Atau ada yang tamu dari luar? Itu nggak tahu ya. Terserah Bu Melgis. Nampak saya kemarin ada yang bahasa ya. Terserah berarti. Pak Adi juga begitu, Bu Zeli juga. Fleksibel. Fleksibel aja lah. Iya. Aja 75-25 bahasa Indonesia, 25% bahasa Inggris. Cuma tulisannya aja bahasa Inggris ya, Pak. Penjelasannya bahasa Inggris.
campur sari, Bu. Yang Jawa, yang Jawa boleh Jawanya dikit, yang Ocu boleh Ocu dikit, yang Minang-Minang dikit. Oke ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the third day of this virtual event. August 2021, and English Education Department proudly present a great training about writing in APA style. Okay, well, firstly, I have a housekeeping note to make before we begin today's training. I'd like to seek your cooperation in completing this training by mute your audio during this training to avoid interruption. First of all, thanks to Allah, the most gracious and the most merciful Lord in this universe. Therefore, we can together join this great event. And salawat for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Well, ladies and gentlemen, today we have three extraordinary speakers. And then to shorten the time, I just invite Bu Roswati MPD to lead the first session. But before let we start this training by saying basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, please, Bu Roswati, time is yours. Okay, thank you, Ms. Kurnia Budianti, for the time. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, everybody, all audience in this program. okay, now we just directly come to the our seminar today. Okay, for the first speaker, she is Malgis Dulkawati Pratama. Okay, as we know that she is also as one of lecturer for the English department. Okay, and then about the her topic today, talking about the crediting source reference list and then reference components. Okay, Malgis, are you okay, right? Okay, now we give time to the Malgis to explain about her material. Okay, the time is yours, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, today I would like to explain a little bit about crediting resources. I have two main topics for today. It's about reference list and then reference components. Okay, now I would like to share you the files. Okay. Can you see clearly my slide now? Okay, yes. Okay, so we start. So today the topic is about creating resources. First is about reference list. Hal yang harus diperhatikan di list adalah cara menyusunnya. Pertama itu harus akurat dan komplit. Tujuan dari reference list is to make the readers later on easy to access some information or later the reading itself for their own sources. Jadi komponennya itu ada author, ada year of publications, ada title, ada publishing data. Publishing data including like the town or places of publisher and the name of the company itself. And the next one, ada abbreviations yang harus kita pahami, patuhi istilahnya. Pertama ada ed, ada editions, ada ref ed, revisi editions. Dari dua ini, kalau kita menjumpai dua sumber yang sama, saya sarankan menggunakan yang ref edition. Berarti itu adalah revisi yang terbaru. Kemudian ada second editions, ada ads, ini ada S-nya, jangan lupa berarti editornya dalam jumlah yang banyak.
Kemudian ada translator, biasanya dalam pidato nanti diterjemahkan, itu sering kita menggunakan istilah trans. Ada no date, kalau misalnya kita jumpa artikel yang tidak terlihat tanggalnya, tahun terbitnya, tapi tercantum di sebuah website, kita bisa menggunakan istilah ND. Kemudian ada P for page, and then PP for pages. Ada full, titik, and then false for volumes. And no, itu untuk number. Jadi no-nya bukan no kecil, N besar ya. Kemudian ada PT atau part. Biasanya di sini di pidato atau di dokumen-dokumen resmi itu ada part-partnya, maka diambil yang partnya saja. Technical report, misalnya seperti laporan COVID per updatean setiap hari. Nah, technical report itu kita menggunakan istilah T, titik, rep, titik. Kemudian ada supplement. Baik, kita masuk ke Arabic numerals. Nah, untuk APA kita menggunakan Arabic number, tidak yang Roman. Roman itu berarti yang huruf tegak-tegak 1, 2, 3 itu Roman ya. Jadi kita menggunakan yang 3 ini. Nah, tujuannya agar memberikan space yang lebih luas. Terbayang kalau 50 atau misalnya 19 itu akan lebih banyak lagi space yang digunakan. Tapi jika itu adalah judul, judul dari sebuah buku ataupun artikelnya, maka tetap dimasukkan. Oke. Okay. Next, konsistensi. Ini penting karena nanti akan berpengaruh kepada intake citations ketika kita mengutip di dalam. Ada beberapa style itu, ada yang Chicago, ada APA, dan segala macam. Nah, kita harus konsisten menggunakan satu style saja. Kemudian, ada using archival copy atau versions. Nah, di sini ada beberapa artikel itu terbit dalam bentuk yang tidak sempurna. Artinya, dia belum terbitan yang resmi. Ada yang masih dalam progres revisi, ada yang masih dalam proses review. Nah, itu kita harus hati-hati dalam mengambilnya. Karena kualitas dari tulisan dan informasinya juga akan berbeda. Misalnya yang tahap in progress, itu kan masih ada review dari beberapa reviewer. Tentu akan beberapa revisi terjadi. Maka kita harus memberitahukan kepada reader bahwa yang kita tulis adalah yang final versions atau yang in progress. Oke. Nah, kita masuk ke alphabet names. Nah, kalau ada beberapa istilah itu nanti harus konsisten dengan yang mereka gunakan. Misalnya itu nama-nama di Asia, kita kan tidak mempunyai nama belakang terkadang atau memiliki jumlah nama yang banyak sampai 3-4 kata. Maka ketika kita bingung, lihat referensi dari penerbit itu sendiri, bagaimana dia menggunakan istilah yang dia gunakan untuk namanya. Misalnya kalau di nama-nama Cina, misalnya Shenzhen, nanti di Amerika dia akan Shenzhen. Jadi kita menggunakan istilah yang mana? Jadi harus konsisten, yang di depan, yang di intake citations, kemudian yang di referensisnya. Pastikan itu. Jadi jangan nanti kita hanya baca, oh nanti enaknya ini nih, yang misalnya nama saya Melgis Dilkawati Pratama, 3 nama. Kalau di referensi nanti Pratama Melgis D titik, enaknya Pratama M titik D deh. Yang mana istilah itu? Apakah M-nya disingkat atau tidak? Nah, pastikan ke referensi yang di awal, di artikel yang kita baca sebelumnya. Kemudian ada alphabetized letter by letter. Nah, ini cara menyusunnya dari nama per nama. Nah, misalnya ada Sing Y, ada Sing Sidu. Nah, ini pastikan dulu S-nya. Ini kan sama-sama Sing nih. Ada Sing dengan Y di belakang, Sing dengan S. Mana yang duluan? Tentu di alfabet kan duluan yang Sidu-nya dulu, baru yang ada Y-nya. Jadi ketika ada dua nama, misalnya Melgis Saputra, Melgis Satria, Melgis Dilkawati, mana yang duluan? Oh, Melgis Dilkawati duluan misalnya. Jadi pastikan setelah surname-nya, Melgisnya ada D-nya atau nama setelah itu. Oke, kemudian ada alfabetis yang berdasarkan istilahnya, prefix-nya, ini nama-nama Eropa atau nama orang luar biasanya menggunakan istilah ini, ada M, ada apostrophe, ada Mac, ada Mac-nya juga. Nah, ini kita harus perhatikan dia menggunakan istilah yang mana, karena berbeda. Ada juga menggunakan junior, GR, nah itu juga kita harus perhatikan. Kemudian di sini ada
order of several works by the same first author. Nah, jika dia memang dari author yang sama, jadi Anda menggunakan dua artikel dari author yang betul-betul sama, maka susunlah dia berdasarkan tahun. Jadi misalnya Melgis 2020, baru nanti Melgis 2021. Disusun berdasarkan tahunnya jika autornya adalah author yang sama. Kemudian di sini ada yang author dengan temannya, pasangannya. Nah, dengan multiple authors ini, perhatikan dulu. Jadi misalnya saya Melgis dengan Bu Roswati, ada dua. Satu Melgis di 2020, satu Melgis dan Roswati di 2021. Maka yang didahulukan adalah yang Melgis di 2020. Sorry, ya. Jadi yang pertama dulu baru yang multiple authors. Meskipun yang multiple authors itu terbitnya duluan dibandingkan yang sendirian. Jadi memang yang pertama dulu, one author dulu, baru multiple authors. Kemudian di sini ada nanti reference with the same first author and different second author authors arranged alphabetically. Nah, kalau nanti susunannya, oh susunan orang pertama sudah, susunan orang kedua sampai ke orang ketiga pun, itu harus disusun berdasarkan alfabetnya. Jadi kita lihat di sini, di contohnya, itu ada highway, High Ward, D, Fursing, A, and then Brown. Kemudian itu ada tiga orang ya. Kemudian ada High Ward, Fursing, A, and Smigel. Jadi High Ward and Fursing ada dua orang. Dia menulis di dua artikel yang sama. Perbedaannya adalah yang artikel pertama ada Brown, yang artikel tiga ada Smigelnya. Maka susun dia berdasarkan alfabet. Brown dulu, baru Smigel. Kemudian ada references with the same author in the same order. Nah, ingat tadi yang saya katakan, jika orangnya sama dengan terbitan dua artikel yang berbeda, urutkan dia berdasarkan tahun yang lebih awal. Tapi, ini ada hal yang berbeda. Jika nanti dia adalah bagian series, misalnya nanti 3 days training ini topiknya, misalnya saya crediting sources, saya di hari ketiga, kemudian nanti ada cohesion di hari pertama yang Pak Abdul Hadi, maka yang duluan adalah yang Pak Hadi duluan, karena saya adalah bagian yang ketiga, walaupun nanti nama saya akan berada di awal. Oke, kemudian ada order of several works by different first author. Nah, di sini coba dilihat. Ini ada Arthur, ada Matur, tapi ada AL, ada SE. Ini orang yang berbeda ya. Jadi jangan dipastikan bahwa surname ini sama orang yang berbeda. Lihat, lihat istilah setelahnya. Ada AL, ada SE. Ini menunjukkan nama yang berbeda, orang yang berbeda. Nah, coba lihat, ada yang Martur AL itu terbitannya di tahun 99, sementara Martur SE itu di 98. Kalau dilihat dari tahunnya, harusnya adalah Martur si SE ini yang duluan, karena di 98. Tapi kita harus susun berdasarkan alfabet dulu. Jadi maka Martur AL lah yang duluan. Oke, next. Nah, ada beberapa artikel itu yang diterbitkan tidak menggunakan istilah nama ataupun sekelompok nama penulis, tapi berdasarkan institusi seperti APA atau UNICEF, UNESCO, WHO, itu kan sering menerbitkan artikel. Maka kita akan menggunakan full official name dari tempat tersebut, seperti American Psychological Association. Jadi tidak disingkat APA titik tahun 2000 berapa, tidak. Tapi full nama lengkapnya. Jadi nanti jika Anda menulis misalnya kurikulum sekolah atau misalnya panduan dari sekolah, maka tulislah nama sekolahnya lengkap-lengkap. Karena panduan sekolah itu ditulis oleh banyak orang dan dia adalah mengasosiasikan dari satu institusi. Nah, jika ketemu artikel yang anonimus, tidak ada penulisnya, tidak jelas nanti institusinya, tapi artikel ini penting, maka tulislah anonimus di situ. Misalnya ada surat terbuka, tapi tidak tertulis namanya, kredensial, yang menjadi sumber bahan kita boleh disebutkan anonimus. Tapi kalau untuk artikel, saya sarankan untuk kredibilitas lebih baik yang memiliki nama jelas ataupun institusi yang jelas. Tapi jika memang ini informasi yang sangat penting, maka boleh menggunakan artikel yang anonimus ini.
Okay. Next adalah jika Anda menemukan artikel yang tidak ada nama orangnya, sudah dicari kemana-mana nama penulisnya tidak ada, maka judul dari artikel itu akan menempati posisi dari si nama tersebut. Boleh seperti itu. Oke. Next adalah legal references yang tidak ada autornya, maka tulislah nama dokumennya lengkap tanpa ada singkatan. Misalnya undang-undang pendidikan nomor sekian, maka jelaskan jangan UU, tapi undang-undang atau yang lainnya seperti itu ya. Oke, nah untuk meta-analisis, mungkin beberapa tidak paham dengan meta-analisis. Jadi ada beberapa penelitian yang mengambil data itu sendiri berdasarkan dari penelitian orang lain. Misalnya saya mau meneliti, lalu datanya itu berdasarkan dari data dari penelitiannya Bu Roswati atau penelitiannya Pak Dedi. Itu digabung. Jadi saya menggabungkan data-data dari beberapa orang untuk saya analisa. Nah, itu data-data itu, data dari Bu Roswati, itu akan menggunakan tanda asterisk di referensisnya. Jadi ada tanda bintang, itu menandakan bahwa data dia itu kita pakai dalam data sebenarnya yang kita gunakan dalam penelitian kita. Tapi jika tanpa asterisk, berarti kita hanya mengambil kutipan, landasan teori, dan kesepakatan pemikiran dengan beliau. Tapi kalau ada tanda asterisk, berarti data mereka betul-betul kita ambil untuk penelitian kita. Next, kita masuk di reference components. Seperti yang saya sebutkan di awal, di reference itu ada author, ada title, ada year, ada publications of the data. Nah, kita masuk ke authors dulu. Nah, authors ini kita akan menyebutkannya sampai 7 orang kalau APA ya, untuk reference. Tapi kalau untuk di in-text, di bagian dalam bacaan, kita hanya menyebutkan misalnya saya ada 7 orang teman dan saya adalah penulis pertama, maka saya akan bilang Melgis et al. Itu kan kita sudah lazim dengar ya. Tapi kalau untuk di references, tidak Melgis et al. Sebutlah ketujuh-tujuh orangnya itu. Oke. Tapi jika nanti ada 10 orang dan mereka memang menuliskan nama ke 10 orang itu di dalam sebuah artikel, maka setelah nama ke-6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada Gilbert, McLernan, Rebby, Sugai, Platt, Asgard, ini nama yang ke-6, lalu setelah itu beri titik-titik 3 kali, kemudian tambahkan nama orang terakhir dari tim itu, Botros. Oke, ini menandakan bahwa ada sekian orang, lebih dari 7 orang yang ada di dalam penelitian ini. Oke, kita lanjut. Kemudian, jika ada nama yang sama dan singkatannya sama, tapi sebenarnya orangnya berbeda, maka kita akan memberikan tanda bracket. Seperti ini, ada Janet P. Paul, ada Janet P. Pierre. Ini P-nya sama, coba lihat Janet P, tapi nama aslinya adalah Paul Janet, satu lagi Pierre Janet. Jadi kalau disingkat dia akan terlihat sama padahal orangnya berbeda. Maka kita kasih bracket dia di nama terakhirnya untuk menjelaskan bahwa nama orang itu adalah berbeda. Next adalah kalau ada nama yang menggunakan tanda dash, tanda kurang itu, tanda dash itu, maka di singkatannya pun harus disebutkan. Karena ini menyangkut gaya penulisan dari sebuah nama. Tidak boleh dihilangkan. Termasuk ada junior, ada misalnya George 2, George 1 misalnya. Sebutkan dia. Misalnya di sini ada Strong EK Junior. Mungkin buat kita junior hanya panggilan. Tapi kalau memang dia listed di dalam nama, maka disebutkan juniornya. Next. Yalah, kecil-kecil itulah. Kemudian ada nama institusi, tadi saya sudah jelaskan, tidak boleh disingkat, harus dengan nama yang jelas. Walaupun jurusannya akan namanya sangat panjang, maka jelaskan. Misalnya National Heart, Lung, and Blood Institute. Sebutkan dengan jelas, tidak boleh disingkat.
Kemudian ada nama-nama yang akan mengenakan kata di tengah namanya, maka tambahkan kata tersebut. Misalnya Bulato A with Winform CA. Mungkin ada istilah nama tertentu, tambahkan, nggak ada masalah. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa jika ada artikel yang tidak ketemu autornya, namanya tidak jelas, maka bisa langsung judulnya dimasukkan tanpa menuliskan nama. Six Sides Meet for Comprehensive NTA Gang Initiative Conference. Lalu tidak ada nama penulisnya, tidak ada masalah. Next, kita masuk editors. Nah, di editors kalau dia satu pakai ED, titik. Kemudian kalau dia banyak menggunakan EDS, titik. Nah, itu dimasukkan dalam bentuk tanda kurung setelah nama, sebelum namanya. Nah, ini biasanya kita jumpai kepada artikelnya seperti book chapter, itu paling sering ada editornya. Nah, contohnya seperti ini, ada author di 2008, di title of chapter-nya, jadi disebutkan title of chapter-nya, baru nama orangnya, baru di dalam kurungkan 8, baru title of books-nya, baru halaman dari chapter-nya, jadi bukan halaman dari bukunya, halaman chapter-nya, baru location and publisher-nya. Ada publication date, ada yang biasa menggunakan tanggal, tapi ada yang menggunakan misalnya Juli 2020. Nah, maka kita ikutkan istilah dari mereka, jangan paksa cari tanggal terbitannya. Oke, jadi sesuaikan dengan style dari si jurnal tersebut. Tapi jika dia magazine, newsletter, ataupun newspaper, maka usahakan cari tanggal precisely-nya, month and day-nya. Karena misalnya newsletter ataupun newspaper itu artikelnya akan berubah setiap hari, maka gunakan tanggal pastinya. Kecuali kalau kita menggunakan bulletin, bulletin itu kan per periode, maka boleh tidak menggunakan tanggal, hanya bulannya saja serta tahunnya. Seperti ini contohnya Brady GA 2007 December 11. Seperti itu. Next ada. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada artikel yang masih dalam progress review, ada yang sudah final, maka sebutkan. Biasanya saya menjumpai ada di sebuah website itu, teman-teman sebelum publish nih mau tunjukkan bahwa dia sudah accepted di sebuah jurnal, tapi memang belum terbit. Dan itu current, harus disampaikan segera informasinya, misalnya tentang COVID. COVID dan pembelajaran. Kalau ditunggu sampai terbit, takutnya pandeminya selesai, kan begitu. Maka itu boleh di-share, dan nanti kita mengutipnya dengan istilah in-press. Oke, ada istilah in-press, berarti dia masih dalam proses review dan belum yang terbitannya. Oke, nah ada lagi yang baru sekedar accepted, belum sampai pada proses review selanjutnya, baru sekedar submitted-nya saja. Maka tuliskan manuskripnya disubmit untuk publication di bagian ini. Misalnya itu di conference, kita sudah sampaikan di conference, tapi terbitannya belum ada, boleh kok disebutkan. Nah, kemudian ini ada tulisan itu yang kita kutip dari beberapa tahun. Misalnya itu ada yang multi-year research, research yang berkelanjutan, longitudinal study misalnya. Nah, dia menerbitkan artikelnya dalam series, dan datanya kita kumpulkan dalam series, maka kita bisa menyebutkan ini. Contohnya, ada Coach Ace, ada editornya, dan selanjutnya. Kita sebutkan volume 1 sampai 6 misalnya yang kita jadikan bahan. Nah, kemudian, di sini ada for a careful source, indicate an estimated date that is reasonably certain but not stated. Jadi misalnya ada artikel itu yang tidak tertuliskan tahunnya, tapi kita sudah menduga bahwa atau mengestimasi bahwa dia di sekitaran tahun ini terjadinya, maka dituliskan istilah CIRCA atau CA titik 1937, berarti artikel ini kemungkinan berada di wilayah tahun 1937. Oke. Kemudian ada title, ini komponen selanjutnya. Nah, ada article and chapter. Ini biasa, ada judulnya, lalu nanti ada titik duanya, ini sebagai subheading kecilnya, ada historical analysis. Kemudian kalau judul dari jurnalnya, itu dimiringkan. Tapi kalau judul dari artikelnya, itu tidak dimiringkan. Oke, ini
contohnya ada strong IK di bawah, ada GR. Kemudian ini ada bibliography on journal analysis, ini nama judul artikelnya. Lalu ada job analysis and curriculum, ini nama artikel, nama jurnalnya. Jadi bibliography and job analysis itu adalah nama artikelnya, job analysis and curriculum adalah nama dari jurnalnya. Oke. Nah, kita harus paham dulu beberapa komponen dari information yang tidak berupa artikel. Ada letter to editor, ada special issue, ada special sections, ada monograph, ada abstract, audio podcast, data file, brosur, motion pictures. Nah, biasanya kita sekarang ini di dunia digital, kita sering ngambil yang dari YouTube. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Jadi di sini misalnya kita ngambil DVD dari American Psychological Stations, maka sebutkan DVD-nya. Kemudian misalnya dari podcast maka masukkan dia audio podcast atau dari CD. Jelaskan, ada berikan tanda di sini. Kemudian ada publication information. Tadi saya katakan ada science, social science quarterly, itu ada volumenya, volume 84, 508 sampai 525 ini adalah halamannya. Oke, tapi ada beberapa di Amerika itu juga punya istilah sendiri. Dan itu lagi, jika publisher-nya adalah sebuah universitas yang sudah ada nama provinsinya, maka kita tidak perlu menyebutkan lokasinya. Misalnya, kita di bahasa Inggris ada EGL, misalnya. Nanti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, itu kalau mau dituliskan Pekanbaru, boleh, titik dua, UIN Suska Riau. Mau tidak juga nggak apa-apa, karena lokasinya sudah jelas. Oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ketika penerbitnya adalah sebuah PT atau korporasi, itu tidak perlu menjelaskan ada CEO, ada Inc. Langsung saja namanya, misalnya Sage Unisa. Kalau kita sering bilangnya Sage Publication, tidak perlu, Sage saja. Orang sudah tahu bahwa setelah titik dua itu adalah tempat untuk si publisher. Oke, sampai situ saja penjelasannya. Mudah-mudahan paham. Bu Ros, saya kembalikan ke Bu Ros. Oke, okay, thank you, Mama Gis. Ini memang sangat berguna sekali karena memang kadang-kadang dalam kita membuat referensi itu kadang-kadang sering terbolak-balik gitu ya, tidak berdasarkan alfabet lah, kadang-kadang alfabet tapi tidak melihat kata kedua, kata ketiganya, nah kan seperti itu. Baik, oke, sekarang kita masuk ke sesi ask and answer. Oke, dari audiens ya. Setelah kita mendengarkan paparan dari speaker kita, sekarang kita kasih time untuk audiens yang ingin bertanya. Silakan. Untuk pemanasan nak tanya sedikit, Mem. Oke, silakan Mama Aisa. Ini, makasih waktunya, Mem Roswati. Nak tanya sikit, Mem Melgis. Monggo, monggo, Bu. Silakan. Oke. Misalkan nih, Mem, tadi penjelasannya alhamdulillah, penjelasannya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ananda mahasiswa di sini dan Bapak Ibu guru yang join dapat memberikan ide-ide yang bermanfaat. Manalah tahu nanti karena sesuatu dan lain hal tidak bisa menggunakan teknologi ya, karena pada pemaparan Pak Fauzan sebelumnya berbasis teknologi kan gitu, tadi tinggal X saja. Dan alhamdulillah Memelgis memberikan bagaimana how to insert the reference manual kan gitu, ternyata seperti ini loh, dan di buku-buku juga sudah banyak memaparkan, dan alhamdulillah sekarang dia paparkan lagi oleh Memelgis. Jika seandainya nih Mem, kita sudah menulis nih, sudah menulis referensi berdasarkan yang sudah ditulis di APA, kan gitu. Jika seandainya format yang diberikan itu, kita secara digital, misalkan menggunakan kemarin itu Pak Fauzan menggunakan X9 ya, kemudian Zero atau Mendeley gitu.
setelah kita gunakan insert itu, ada beberapa mahasiswa atau mungkin teman-teman kita yang mungkin sewaktu penginputan data yang di Mendeley itu atau yang di Zitero itu tidak maksimal, jadi tidak sesuai dengan format yang sebenarnya yang diajarkan saat ini, kan gitu. Bah, karena kan ada beberapa jurnal atau artikel itu yang ketika diinputkan ke data digital, formatnya salah, kan gitu. Akhirnya dipertanyakan oleh dosen penguji atau pembimbing, ini ikutilah format yang sudah ada, kan gitu. Kira-kira itu seperti apa solusinya, Mem? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you, Mem Aisyah. Oke, okay, Mem Elgis, mungkin langsung saja ya. Ini kalau saya nggak salah tangkap, berarti misalnya ketika input di Mendeley-nya salah, lalu kita lihat di hard copy-nya itu salah, lalu bagaimana cara memperbaikinya, begitu ya? Karena ada juga penyakit kita kan, karena udah salah di edit manual aja kan gitu, gimana biar sesuai gitu, apakah itu diizinkan apa tidak? Oke, okay. Nah kalau untuk sekedar bahan bacaan tentu kita bisa edit manual. Tapi misalnya kalau kita sudah masuk ke sistem review di jurnal, sebaiknya diedit ulang. Jadi input ulang data tersebut, dihapus dulu data awal, baru dimasukkan lagi data tersebut. Karena ketika masuk sistem reviewer, mereka akan membaca dari sistem Mendeley. Mereka sama-sama akan mengaktifkan Mendeley-nya atau Zotero-nya. Jadi kalau misalnya tidak matching, nah itu akan bermasalah lagi. Jadi memang solusinya memang harus dihapus lalu diinput kembali. Terima kasih, Mem. Mungkin ada adik mahasiswa mau bertanya dengan Mem lagi, silakan ya, Mem Ros. Oke, thank you ya. Kita undang lagi ya audiens, silakan memberikan mungkin pertanyaan, komentar, ataupun apapun itu namanya ya, demi untuk acara kita pada hari ini gitu ya. Oke, silakan audiens. Karena memang ini sangat menarik sekali ya, karena kadang-kadang ketika kita membuat yang berhubungan dengan referensi komponen itu, di situ yang sering kita membuat kesalahannya. Kadang-kadang kita tidak membunyikan di situ dia diterbitkan dari mana, kemudian kayak penulisan, kayak tadi Memelgis bilang, ada namanya ketika disingkat itu adalah singkatannya sama, nah tetapi nama orangnya berbeda. Nah kadang-kadang di situ kita juga membuat kesalahan, karena kita menganggap itu orang yang sama, rupanya itu orang yang berbeda. Nah oke, silakan mungkin untuk audiens yang ingin bertanya, silakan. Oke, okay, hello audience. Atau sepertinya mahasiswa kita udah pada hafal semua ini, Mem Elgis. Sudah terkenal gajinya. Sudah khatam dia nih. Kayak mana penulisannya? Kita aja yang mungkin kadang-kadang tersilap gitu ya dalam pembuatannya. Ya, oke, audiens, kita masih punya waktu. Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin ada dari alumni yang pengalaman kemarin waktu nulis, atau Mas Sita, ada di sini Mas Sita? Gimana ya penulisan kemarin? Apakah ada kesalahan? Mana yang alumni yang sudah melalui, dan mungkin besok pas saat nulis artikel kali ya, Mem Elgis, syarat mau melanjutkan sekolah. Nah, ayo cepat, mana? Ya, oke, okay, guys. Oke, kita masih tunggu ini. Ya, karena ini memang sangat-sangat menarik sekali ya materi kita pada hari ini. Oke, Mas Cudan, halo.
Ya, sepertinya memang sudah khatam ini Memelgi sama Mai Aisyah. Jadi enggak ini lagi. Ya, karena mungkin ketika dalam pengajaran juga mungkin sudah disampaikan ya Memelgis. Ya, istilahnya setidaknya kita sekedar mengulang kembali, mengingatkan kembali bagaimana cara penulisan pada referensi, kemudian komponen-komponen dan segala macam yang terkait dengan itu. Jadi gimana Memelgis? Monggo Bu Ros, kalau mau lanjut. Ya karena sepertinya memang sudah khatam ini. Kalau memang sudah khatam ya kita berarti masuk kepada sesi yang kedua. Dan nanya nih di apa Bu, Bu Ros? Di mana? Okay. Dari, dari YouTube. Dari Bu Siti Ramadhani. Mm-hmm. Bu Ros lagi online ya? Dari Ibu Siti Ramadhani dan di, dari Khairani. Mungkin bisa di screenshot, Mam Aisyah. Oke. Saya share ke Bu Ros seperti ya. Oke. Ini video kameranya enggak iya, terbuka, kamera hilang. Enggak tahu nih pasalnya dari mana, enggak ngerti. Sinyal, kita tetap... Bu Ros juga enggak bergerak di sini. Iya. Tapi suara dengar ya. Nah, sudah saya share, Bu, pertanyaan dari Khairani dan Ibu Siti Ramadhani. Ibu Siti ini online terus ya sejak 3 hari. Terima kasih, Bu Siti. Baik, Memelgis, ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Khairani Asma Saleh. Izin bertanya, Mem. Jika penulisnya sama dan tahunnya sama, tapi beda judulnya, tapi masih dengan topik yang sama, bagaimana cara menuliskannya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Siti Ramadhani. Apakah boleh institusi menetapkan style sendiri, tidak ikut APA dan standar lain? Nah, itu bagaimana? Oke, Memelgi, silakan. Oke. Baik, Bu Ros, terima kasih banyak. Tadi pertanyaan pertama adalah jika penulisnya sama di tahun yang sama, tapi dengan judul yang berbeda, dengan topik yang sama. Pertama, dipastikan dulu ini topik adalah topik serius dari jurnal atau hanya sekedar topik tulisannya saja, pribadi. Kalau dia topik serius dari jurnal, maka diikutkan berdasarkan tahun terbitnya. Oh ya, tahun terbitnya sama tadi ya. Berdasarkan seriesnya, series yang muncul duluan. Jadi misalnya dia bilang tentang online learning itu terbitan pertama. Lalu yang kedua adalah misalnya terbitan pertamanya adalah tentang students ability. Awalnya S ya. Kemudian topik yang kedua adalah tentang online, awalnya O. Tapi karena seriesnya itu adalah series yang pertama adalah si students ability, maka yang ditulis pertama adalah students ability. Kita berdasarkan dari seriesnya. Oke. Karena series itu juga menunjukkan periodikal tahunnya. Tapi jika itu hanya personal terbitannya, misalnya saya pribadi nerbitkan nih Melgis 2020 tentang students ability. Lalu ada Melgis di tahun 2020 juga tentang online learning. Maka urutkanlah dia berdasarkan alfabetnya. Maka Melgis di 2020 online learning dulu, baru Melgis di 2020 students ability, karena di kita tidak melacak tadi volume dan segala macamnya, hanya sampai di judulnya. Tapi itu jika dia adalah jurnal serius, maka susunlah berdasarkan seriusnya. Bagaimana Bu Ros untuk pertanyaan pertama? Oke, rasanya cukup itu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah boleh institusi menetapkan style sendiri, tidak ikut APA dan standar lain? Pertama, kita harus tahu bahwa style penulisan itu ada banyak sekali di dunia, jadi tidak hanya APA. Tapi biasanya ilmu social sciences itu menggunakan APA.
Tapi kalau dia natural sciences, dia punya aturan main sendiri dan kita tidak bisa paksakan. Misalnya kayak ilmu kedokteran, itu ada aturannya sendiri. Atau misalnya walaupun seperti sejarah, itu ada social science-nya, tapi sejarah juga punya aturan main sendiri dalam menetapkan penulisannya. Jadi, apakah boleh institusi menetapkan style sendiri? Boleh, tergantung dengan kebutuhannya. Misalnya seperti pendidikan agama Islam itu menggunakan tidak APA tapi Chicago. Yang menggunakan ada bawahannya itu apa namanya ya? Yang di bawah itu? Kutipan yang di bawah setiap halaman itu. Ada menggunakan references di bawahnya. Tidak yang body in-text citations. Footnote, menggunakan footnote, tidak in-text citations. Dan itu kita tidak paksakan karena karakteristik ilmunya membutuhkan footnote, tidak membutuhkan, juga membutuhkan footnote. Kadang misalnya kalau di PAI misalnya ada kata yang harus dijelaskan lagi di bawah footnote-nya. Tapi kalau misalnya di jurusan lain, seperti bahasa Inggris atau beberapa hal yang lainnya, itu APA saja sudah cukup, maka mereka menggunakan APA. Lalu, apakah boleh universitas itu menggunakan institusi sendiri, menetapkan style sendiri? Boleh saja, tapi saya sarankan adalah ikut yang link, yang komunitas, agar tulisan itu diakui dan bisa dipahami cara mengakses kembali datanya. Karena tujuan referensi tadi adalah membantu pembaca untuk menemukan kembali bacaannya tersebut di sumber-sumber yang lain. Jadi jika nanti setiap universitas menggunakan istilahnya masing-masing, kita di Indonesia saja sudah berapa perguruan tinggi, hampir puluhan ribu. Jadi akan sangat menyulitkan pembaca. Makanya kita mengikuti asosiasi yang terpercaya dan mengikuti stylenya tersebut. Begitu Bu Ros. Oke, terima kasih Mama Melgis. Ya itu tadi jawaban dari speaker kita ya, untuk Hairani dan juga Ibu Siti. Jadi kalau untuk style itu tergantung dari institusi sih ya, kalau gitu ya Mam Melgis, tapi lebih bagusnya tetap mengikuti dari yang standar. Nah mungkin seperti itu. Baik, ya audience, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Kemen Melgis, ini sepertinya ada juga pertanyaan yang di chat, di kolom chat. Assalamualaikum, Mem, izin bertanya. Kadang kan ada jurnal artikel yang ada DOI-nya saja, DOI-nya saja, bukan DOI-nya orang lain ya. Dan ada yang tidak. Nah, untuk keseragaman, bolehkah direferensi, diseragamkan semua DOI-nya, tidak dituliskan, Mem? Nah, itu seperti apa, Mem Melgis? Silakan. Oke, nah untuk artikel online disarankan menggunakan DOI. Jadi misalnya Anda memilih sumber bacaan, sumber referensi, saran saya adalah pilihlah artikel-artikel yang sudah menggunakan DOI karena itu terstandar seluruh dunia, itu standarnya dan bisa diakses kembali DOI itu. Jadi carilah artikel yang sudah ada DOI-nya. Tapi jika seandainya tidak ada, maka boleh menggunakan yang HTTP. Artikel apa begitu ya. Jadi tidak boleh diseragamkan karena di APA itu ada standarnya. Yang punya DOI masukkan DOI-nya, yang tidak punya maka dituliskan misalnya retrieve from http .2/2 lalu sebutkan nama websitenya misalnya ISL printed apa begitu dan HTML-nya. Dijelaskan. Jadi tidak boleh diseragamkan. Oh, saya ada yang punya dan enggak seragamkan saya, tidak boleh. Jadi yang punya DOI, tuliskan DOI-nya dengan lengkap. Yang tidak punya, sebutkan retrieve from, lalu ditambahkan HTML-nya apa, alamatnya. Begitu, Bu Ros. Oke, Mem Melgis. Jadi ya, dari Novinda. Jadi kita nggak bisa untuk menuliskan seragam, kan, karena itu memang hal yang berbeda. Ya. Oke, mungkin ada lagi dari audiens kita atau mungkin dari channel kita, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kita masih punya waktu 5 menit lagi nih ya, Mem Melgis. Oke, ini sepertinya ada satu lagi. Nah, oke, ini ada dari Iftitha Rahmi, Mem Melgis.
izin bertanya, terkadang kita menemukan jurnal dengan referensi sendiri, tapi tidak berciri dengan APA style. Nah, pertanyaannya, apakah kita sendiri yang mengubah referensi itu sesuai dengan APA style atau bagaimana? Oke, ya pertanyaannya Mama Gi, silahkan. Oke, baik. Misalnya saya menemukan jurnal artikel atas nama Bu Roswati yang terbit di Amerika. Dia menggunakan Chicago style, misalnya seperti itu. Lalu saya mau kutip untuk tulisan saya dan saya masukkan ke referensi saya. Dan saya mau terbitkan ke sebuah jurnal di mana jurnal tersebut menggunakan APA. Maka saya harus mengikuti aturan di mana jurnal itu nantinya akan diterbitkan. Jadi kalau memang jurnal itu akan diterbitkan di sebuah yang menggunakan sistem APA, maka sumber dari Bu Roswati tadi saya akan sebutkan dengan APA tadi, begitu. Bu Ros? Oke, jadi intinya ketika kita mau submit sebuah artikel, kita harus mengikuti rule yang ada di artikel tadi. Bukan maksudnya kita mau rubah-merubah sendiri ya, Rahmi, bukan. Tetapi kita tetap menyesuaikan dengan di mana kita akan memasukkan artikelnya tadi. Oke, Memelgis? Oke, baik. Apakah masih ada? Ya, kita masih tunggu nih waktunya ada 2 menit lagi untuk sesi pertama. Oke, baik, Memelgi sepertinya tidak ada lagi pertanyaan susulan. Oke, ya baik, sebelum kita kembalikan kepada MC untuk melanjutkan kepada sesi kedua, mungkin Memelgi mau sedikit memberikan kesimpulan akhir. Untuk sesi pertama ini ya, Memelgi silakan. Oke, baik. Untuk crediting resources, reference list dan reference components, memang ada banyak aturan yang ditetapkan secara detail oleh APA. Nah, saya sarankan ketika menulis tetap dampingi dengan buku manualnya jika memang kita menulis tanpa menggunakan aplikasi. Karena kesalahan-kesalahan kecil itu terkadang membuat reviewer ataupun misalnya kita dengan pembimbing dan lainnya mungkin akan mendapatkan misinformasi. Jadi pastikan semua komponen itu sesuai dengan aturannya. Lambat laun, walaupun di awal akan kesulitan, tapi setelah itu dipraktekkan terus dan menerus secara konsisten, maka itu kita akan hafal secara sendirinya. Seperti itu, Bu Ros. Oke, okay, Memelgis, thank you. Ya, everybody, audience. Untuk sesi pertama ini, alhamdulillah sudah selesai. Dan kita ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita kembalikan kepada MC Bu Kurnia. Oke, thank you. Oke, thank you so much Bu Roswati and Bu Melkis Dilkawati Pratama. Oke, thank you for your great presentation today. And now we come to the second session for today. But firstly, I like to say welcome to the head of our English Education Department and also Bu Faurina and also Bu Nur Aisyah Zulkifli as the secretary. And I'd like to extend a warm welcome to Bu Cud Raudatul Miski and then Bu Mainar Fitri, Pak Dedi Wahyudi, Pak Siswandi, Pak Rizky, yeah, I think so, and Pak Nuardi as well. All right, and for all of participants who have been joining us since Wednesday, so 3 days, right? Thank you for all. And now we come to the second session. It should be Mr. Dedi Wahyudi. But we are still waiting for Bu Rizky Amelia. Is she joining us already? Not yet, I think. Bu Rizky Amel. Bu Rizky Amel, not yet.
Well, so is it possible if we change to Pak Rizky first, Pak Deddy? Pak Rizky and Bu Mainar, are you ready? So, all right. Bu Rizky Amelia cannot join us this morning. Let me lead the second session for you, Pak Deddy. Okay, okay, Bu. Okay. Ya. Well, ladies and gentlemen, yeah. Now we come to our second speaker, Mr. Deddy Wahyudi, MPD. He's one of the lecturers of English Education Department. And he has a lot of experiences in teaching in many faculties as well. And we can say that he is a master of speaking as well. Is it, Pak Deddy? Yeah, yeah, your expertise, right? Okay. And then today, Pak Deddy will share information about references, examples, type and variation, examples by types, appendix, references to legal materials. Is it correct, Pak Deddy? Yes. Okay. Pak Deddy, please, time is yours. Okay, thank you, Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, all praises belong to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peace and salutation be upon him, our greatest prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companion, as well as his followers. Alhamdulillah, yeah, we can follow this program and training for writing in APA style, yeah, as conducted by our department, English Education Department. Today is the third day, and today we have three speakers or three presenters. I am the second turn, and there will be one more speaker at the end of our program today. Thank you, our head English Department and also head of committee that conduct this program. I think that it is a great program, yeah, for us, yeah, and also for students and those who are in the business of writing undergraduate thesis, yeah. Yeah, not only for thesis but also for other kinds of scientific writing. The topic as shared, yeah, by the committee is reference example. Reference example, I think, is the continuations of crediting sources as presented by Bu Melgis, yeah. Just now, Bu Melgis sudah jelaskan tentang crediting sources, tentang sumber-sumber yang kita kutip, yeah, ketika kita menulis, when we are writing. Okay, and my slide, please. I have sent my slide to Bu Zeli and also Bu Rizky Amelia. I think Bu Rizky Amelia cannot join the program. Would you like to show the slide, Bu Zeli?
Okay, Bu Zeli will help you, Pak Dedi. Yeah. Okay, we are waiting. Okay, while waiting, yeah, as moderator said, yeah, the topic is about reference examples. So we need to highlight reference example or underline reference example. We are talking about example. Yeah, how to write the list of references. Atau disebut daftar pustaka. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita lebih familiar dengan daftar pustaka. Ada juga yang menulis bibliografi. Ya, ini kita bicara masalah examples. Jadi kalau kita lihat, ya, if we are reading APSTAL, I mean the manual book of APSTAL, there are more than 80 examples. Yeah, or 80 variation in writing a reference or the list of reference. Ada lebih 80 model atau 80 contoh yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menulis daftar referensi. The first, what we need to do, so we need to know the sources that we use in writing. The first slide that I show you, what sources do you often use to help write your thesis? Yeah, make sure the sources, what sources? Do you use article journal? Do you use book reference? Yeah, do you use visual media? So make sure what sources. Pada slide yang pertama ini, sebagaimana yang saya tampilkan adalah kita harus pastikan dulu sumber apa yang kita gunakan ketika kita menulis. Ini sangat penting sehingga kita bisa tahu contoh atau bagaimana menulis daftar pustaka atau bibliografi pada tulisan kita nantinya. Apakah kita menulis undergraduate thesis atau menulis yang berbentuk scientific artikel. Ini satu hal yang paling penting yang harus kita pastikan, jenis sumber yang kita gunakan yang harus kita menjadi perhatian. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Melgis juga tentang sumber-sumber atau jenis-jenis sumber yang digunakan. Namun pada kesempatan kali ini fokus saya adalah pada contoh-contoh bagaimana menulis daftar referensi. Contohnya, ketika kita mengambil artikel dari jurnal yang tidak ada DOI-nya, misalnya Digital Object Identifier-nya tidak ada, bagaimana? Ya, di sini juga sudah diberikan beberapa contoh. Next slide, please. Next slide. Okay. Ada beberapa sumber yang sifatnya periodik. Periodik itu sifatnya adalah berseri dia, atau seperti jurnal itu. Kadang terbitnya ada dua kali setahun, twice a year, ada yang empat kali, ya tergantung dari jurnalnya juga. Magazine pun begitu juga. Ada yang sifatnya sekali sebulan, ya tergantung pada magazine-nya. Terus bagaimana kita menulis daftar referensi? Kalau di skripsi biasanya daftar referensi ini kita tulis di akhir dari skripsi kita atau setelah chapter 5. Nah, di sini ada 4 ya, jenis sumber, tapi saya tidak bicara masalah jenis sumber, tetapi hanya bicara masalah contoh ya bagaimana menulis daftar referensi. Dari contoh, misalnya, ada bentuk format yang diberikan oleh APA sendiri, bagaimana menulisnya. Ini contoh format yang pertama, kita menulis, pertama ada author-nya, seperti biasa, namun sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bu Melgis tadi juga, walaupun dia kelihatannya sepele, ya namun kita juga harus mengikuti format yang ada. Kalau dilihat di buku APA yang edisi ke-6 ini, itu lebih dari 80 contoh yang dia tampilkan, dan kita harus melihat sumber
ya, sources ya we use, kemudian baru kita cocokkan dengan contoh yang ada. Ini contoh format yang umum, biasanya ada the name of author, ya we write the name of author. Kemudian biasanya the name of author itu menggunakan surname ya, atau nama belakang. Nama belakang, misalnya Jeremy Harmer, kita tulis ya Harmer. Harmer, kemudian koma, kemudian hanya J-nya saja. Ya, tidak kita buat Jeremy-nya. Ya, menurut APA seperti itu, Jeremy Harmer, Harmer, kemudian koma, kemudian J, kemudian langsung full stop. Kemudian year-nya. Nah, year ini kita lihat, biasanya di buku-buku, kalau dia memang buku, ada tahunnya. Kalau dia jurnal juga ada tahunnya, kalau kita merujuk. Kalau ini jurnal, tentu nama atau judul dari artikelnya. Ya, judul dari artikelnya, apa judul artikelnya. Misalnya tentang reading, misalnya. Reading strategies, judul artikelnya. Kemudian title of periodical ini adalah nama jurnalnya. Apa misalnya dia terbit di Asian EFL misalnya. Nah, misalnya dia nama, kemudian ada XX ini, biasanya ada volume-nya juga. Ya, ada volume dari jurnal itu. Biasanya ada volume. Kemudian ada volume, ada number. Kemudian PP itu adalah maksudnya page. Ya, PP itu adalah page. Kemudian kita ya, artikel itu pada jurnal itu halaman keberapa? Misalnya halamannya halaman 7 sampai halaman 10. Dan terus kita menulis DOI-nya. Ya, number. Ada nomornya biasanya kalau jurnal yang memiliki DOI. Tadi ada pertanyaan juga, ada question given by Rahmi, if I'm not mistaken, about DOI ya. So what about if there is no DOI katanya? Bagaimana kalau tidak ada DOI-nya? Ternyata IPA juga sudah memberikan solusi untuk segala jenis sumber-sumber yang kita gunakan ketika kita menulis. Next, please. Next slide, please. Okay, back to previous slide. Okay, ini ada beberapa contoh. Next please. Ya, ini ada beberapa contoh karena bicara masalah examples. So what I told you at the beginning, I'm talking about example. Yeah, reference example. Talking about examples, how to write a list of reference. Ya, daftar dari referensi. Contoh ada jurnal artikel dengan DOI di sini. Nah, ini contohnya kita bisa lihat. Ya, ada namanya, the name of author. Kemudian ada year-nya, and then ya title of article. Nah, contoh ini juga harus mengikuti APA. Misalnya dia harus titik kah, dia harus koma kah. Jadi ini penting sekali kita menentukan penulisan dalam daftar referensi. Walaupun dia titik dan koma, itu juga menjadi perhatian kita ketika kita menulis daftar referensi. Bagaimana tidak ada DOA-nya? Kalau kebetulan yang pertama itu ada DOA-nya. DOA itu kalau disingkat itu Digital Object Identifier. Ya. Kalau tidak ada DOA-nya, APA juga memberikan solusi kita tulis. Ya, kalau tidak ada DOA-nya, misalnya yang ketiga itu tidak ada DOA-nya. Ya, kita tulis, kita jurnalnya kita ambil dari mana, dari web mana, halaman apanya, retrieve-nya dari HTTP misalnya / ya, www misalnya seperti itu. Kalau tidak ada DOA-nya, misalnya kalau jurnal itu tidak memiliki DOA. Tapi ada juga ya, artikel itu memiliki lebih dari 7 penulis. Ya, memang saya sekarang tidak pernah jumpa, ini kebetulan hanya contoh ya, saya buat Baba U, Ucok Baba, Arwana T itu. Itu hanya contoh saja yang saya tulis di sana, itu tidak apa, tidak benar sebenarnya, ya hanya contoh saja. Lebih dari 7 penulis, ya
Kalau di dalam citation kita, dalam text citation kita harus buat at all, misalnya yang, misalnya menurut according to yang, misalnya itu dalam citation kita tetap tidak kita tulis seluruh nama penulisnya. Namun kalau menurut APA di dalam listnya, ya dalam list of reference-nya itu harus kita tulis semua nama yang ada. Ya, semua nama yang ada. Tadi juga sudah dijelaskan Bu Melgis tentang nama itu, apakah ya kalau kita ini kan tidak pakai surname ya. Ya mana misalnya Dedi Wahyudi, apakah diambil Wahyudinya atau diambil Dedinya ya itu. Ya, tapi kalau di APA memang ditulisnya surname itu. Ya nama yang belakang itu ya itu yang ditampilkan di dalam daftar reference. Kemudian yang nama depannya itu disingkat. Kalau Dedi Wahyudi misalnya, Wahyudi, koma, kemudian D, titik. Ya, kalau dia memang hanya satu penulis, kita langsung ke year-nya. Ya, ini contoh. Jadi bicara tentang contoh, sebenarnya ada 80 jenis contoh. Tapi dalam slide saya, ada sekitar 20 slide, saya tidak tulis semuanya. Karena kita harus memiliki manual book-nya. Saya katakan ketika kita ingin menulis, ya, kalau tidak memiliki manual book-nya, ya, atau kita menggunakan sebagaimana yang sampaikan Pak Fauzan kemarin, ada tentang ya, Mendeley, kemudian ada juga EndNote, ada lagi Zotero, ya, yang apa, ada lagi, apa kalau saya tidak salah itu, Papers, apa namanya, jenis-jenis tool yang bisa kita gunakan yang untuk referensi itu. Namun manual book juga sudah ada, atau yang e-booknya juga bisa kita dapatkan. Jadi ketika kita menulis daftar referensi di ya, bagian terakhir dari penulisan kita, tentu kita harus merujuk kepada ya, APA atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Sebenarnya hampir apa? Formatnya hampir sama, cuma berbeda dengan ada yang ada DOI-nya, ada yang tidak ada DOI-nya. Ya, kemudian juga ya bisa dilihat ada dua versi yang tidak ada DOI-nya di sini. Ya, itu bisa dilihat ada dua versi di sini, ini dari APA juga yang bisa dilihat ya tanpa menulis retrieve-nya ya. Hanya menulis nama orang atau author-nya, and then year, title of article, and then title of periodicals or journal misalnya, kemudian volume-nya. Jadi kalau ada angka 2 itu volume-nya. Volume-nya 2. Kemudian ada in the bracket itu 4, itu number-nya. Ya, itu number-nya. Kemudian the next adalah page-nya. 92 sampai 98 misalnya. The next. Ya, pada bagian ini memang bicara masalah contoh semuanya. Terus bagaimana kalau kita merujuk kepada buku-buku yang misalnya yang bukan buku bahasa Inggris. Sementara kita menulis bahasa Inggris. Ini hanya contoh ya. Nah, yang misalnya tulisannya Cina. Ya. Bagaimana misalnya kita merujuk kepada buku yang tulisannya bahasa Mandarin misalnya. Ya tentu pertama kita harus menulis judulnya dulu. Ya tulis judulnya bahasa Mandarinnya. Mulai dari tadi author, and then year, kemudian title of apa artikelnya. Misal kita rujuk dari artikel yang tulisan bahasa Mandarin misal artikelnya. Kemudian in the bracket kita harus translate. Ya kita harus translate ke dalam bahasa Inggris supaya reader juga tahu sumber apa yang kita rujuk misalnya harus kita terjemah ke dalam bahasa Inggris. Kemudian juga sama modelnya dengan tadi nama jurnalnya misalnya English Language Teaching misalnya begitu. Itu untuk buku untuk artikel yang tidak dalam bahasa Inggris ya. Dan juga ada juga ya artikel yang mana dia masih advanced online publication. Ada artikel itu tadi juga sudah dijelaskan jenis artikelnya. Ya sifatnya misalnya
artikel itu terbitnya atau jurnal itu terbitnya cuma 2 kali setahun. Tapi ketika ada yang submit juga, kebetulan dia sudah terbitnya dan juga sudah disetujui karena sudah apa, dia boleh juga diterbitkan, tapi ya berbeda apanya. Jadi masih dalam advance online publication ya. Dia tidak beserta dengan dua kali setahun tadi, di luar itu. Namun dia sudah selesai. Namun jurnal itu bisa memberikan izin kepada penulis untuk menerbitkannya. Dan dengan menggunakan DOI-nya juga kita harus tulis bahwa itu adalah advance online publication. Ya, ini juga sudah dijelaskan tadi impress article tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan Bu Melgis ya. Apa itu impress article, yang mana artikelnya itu yang masih dalam proses tadi ya. Karena dalam proses belum apa. Jadi bisa juga kita rujuk. Jadi APA sudah memberikan solusi kepada kita. Tidak hanya yang impress article ya. Ya, tidak hanya impress article, malah CD-CD juga bisa kita rujuk dan sebagainya. Ya, hal yang malahan informal publish pun bisa kita rujuk. Namun tetap kita buat daftar referensinya. Ya, ini juga merupakan menjadi perhatian oleh ahli bahwa segala sesuatu yang kita rujuk tetap harus kita sebutkan di dalam daftar referensi. Next. Ya, termasuk magazine ya. Ya, magazine. Saya katakan magazine ya, selama saya menulis saya belum pernah merujuk dari magazine ya. Ya, magazine juga bisa kalau memang magazine itu ada apa tulisan-tulisan, artikel-artikel yang terkait dengan apa yang kita tulis, kita juga bisa merujuk dengan magazine artikelnya. Misalnya magazine artikel. Ya, bisa kita rujuk ya, apa misalnya ini kebetulan contohnya adalah tentang bidang psikologi misalnya. Ya. Kalau memang ada bahasa Inggris ya, kalau dulu saya tidak tahu kalau sekarang yang Indonesia terbitan yang ada magazine yang hubungannya dengan bahasa Inggris. Kalau dulu ada Hello Magazine, ada Contact Magazine yang diterbit oleh LIA misalnya, ada Hello Magazine, sekarang saya tidak tahu ya. Mana tahu ada artikel-artikel yang terkait dengan tesis kita atau tulisan kita, kita ingin merujuk ke sana, namun tetap harus kita sebutkan dari magazine, atau magazine yang sifatnya online juga bisa kita rujuk di sana. Tinggal melihat example-nya saja atau contohnya bahwa sumber yang saya ambil ini dari apa. Ketika sumber itu dari misalnya online magazine article, ada contohnya. Jadi saya bicara masalah contoh-contoh bagaimana menulis daftar ya referensi. Sebenarnya ada 80-an ya contoh-contohnya. Ya, terus terang ya, honestly speaking, we cannot remember all. Of course we have to see the examples. Ya, kita harus melihat contohnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jenis sumber yang kita rujuk. Apa jenis sumber yang kita rujuk? Kalau kita rujuk misalnya magazine, tentu kita harus melihat contohnya. Bagaimana menulisnya? Prinsipnya hampir sama. The name of author, kemudian ada year-nya. Kalau magazine dia ada terbitnya, bulan terbitnya, June misalnya, April misalnya, kemudian judulnya, ya, judul artikel yang dari magazine itu sendiri, kemudian nama magazine yang, ya, nama magazine-nya itu yang kita rujuk juga, kemudian kita kalau misalnya kita ambil dari online tentu retrieve-nya di mana, halaman, ya, supaya kita mudah mengaksesnya. Atau orang lain mengaksesnya, melihat oh ini dari halaman webnya mana, ada ini retrieve from http://www misalnya. Ya, ini adalah contoh terkait dengan penulisan list of references. Selanjutnya. Terus selanjutnya. Ya, ini sama semua ini adalah contoh, saya katakan pada chapter 7 di APA ini adalah contoh-contoh. Ya, semuanya adalah contoh.
Ya, semua tidak saya tulis di sini, hanya contoh beberapa bagian contoh saja. Sebenarnya ada 80-an contoh, termasuk ketika kita mengambil dari legal material juga, ada contohnya yang ada di APA. Minimal kita memiliki buku APA ini, manualnya. Kalau tidak ada soft file-nya juga, ini ketika kita menulis, kita bisa melihat atau merujuk pada contohnya. Ya, misalnya, apa sumber apa yang kita rujuk, kemudian kita lihat contohnya bagaimana menulis daftar referensi. Next, please. Ya, slide-nya sama. Ya, semua slide ini adalah bicara masalah contoh. Ketika kita hanya mengambil abstrak saja, juga ada contoh di sana. Prinsipnya hampir sama, namun hanya berbeda jenis sumbernya saja. Ya. Next, saya tidak jelaskan satu persatu, termasuk juga buku ya. Buku juga. Lanjut, tadi ada tentang buku. Ya, ya. Lihat, lanjut, ada buku. Selanjutnya ya. Ini ada beberapa format juga tentang buku ya. Ya, format ya, contoh yang diberikan. Ya. Bagaimana menulis daftar referensi berdasarkan APA itu. Sama, prinsipnya sama, nama author-nya. Kalau dia bersifat ada editornya juga, nama editornya juga ada, sama. Tapi yang harus diperhatikan, memang harus diperhatikan item per item. Nama itu apakah italic apa tidak? Oh, nama tidak italic misalnya. Termasuk titik komanya juga. Ya, makanya perlu melihat contoh. Ya, perlu melihat contoh. Apakah dia nanti italic apa tidak? Misalnya, oh dia harus italic, dia tidak harus italic misalnya. Jadi perlu kita lihat contoh. Ya, lihat contohnya. Oh ini italic, ini tidak italic. Jadi contoh yang perlu kita lihat ketika menulis daftar referensi. Ini semua contoh semua yang saya tampilkan di sini. Ya, dan jenis-jenis sumber yang kita rujuk. Kemudian ketika kita menulis, ya lihat format contoh. Ya, berdasarkan ya APA. Ya, tergantung versinya nanti. Kebetulan yang kita apakan adalah ini edisi yang ke-6. Kalau misalnya edisi ke-7, apakah ada perubahan? Tentu kita melihat juga buku yang terbitan edisi yang ke-7. Next, selanjutnya. Ya, ini semua contoh semuanya. Jenis-jenis bukunya. Ya, yang ada yang sifatnya print version. Kemudian ada juga yang electronic version, ada yang memang bukunya sudah ada dicetak, atau memang hanya e-booknya saja yang ada, bagaimana? Nah, tinggal kita lihat contohnya. Ya. Prinsipnya sama, mulai dari nama author-nya, kemudian year-nya, kemudian judul bukunya juga. Ketika dia ada print version, juga ada location, ya, location and publisher-nya. Ini formatnya ada location dan publisher. Location-nya di mana itu diterbitkan. Ya, dicontohkan ada London, kemudian nama negaranya juga ditulis ya dari contoh yang diberikan APA, nama negara London, kemudian England, kemudian ada Cullen, kemudian publishernya. Bagaimana kalau electronic version? Nah, ini kalau dia e-booknya misalnya, yang ada cuma e-booknya, nah, tinggal kita lihat ya beda pada karena dia sifatnya electronic version ya, ada misalnya tentu kita harus menulis retrieve-nya kapan, retrieve-nya dari mana, sumbernya dari mana kita ambil, ya halaman website-nya misalnya, www e-bookstore misalnya. Ini adalah contoh bagaimana menulis daftar referensi. Selanjutnya, next. Baik, ini juga sama. Jadi saya katakan ini bicara masalah contoh yang ada, ya sama juga print version juga ini contoh, example-nya juga sudah terlihat ya, nama pengarangnya the name of author, year, and then the title of book, ya if it is a print version, okay, you have to write the location and the name of publisher. If it is electronic version, yeah, you write, yeah, I mean retrieval, yeah, you retrieve from, yeah, you write the address, yeah,
Kemudian ya sama, hampir sama prinsipnya dengan yang di atas juga. Cuma bedanya adalah jenis bukunya. Next, please. Juga ini ya, technical research report juga demikian. Ya, kalau untuk technical and research report ini, kalau seandainya ada hasil penelitian, laporan penelitian itu bersifat ya sifatnya miliknya milik institusi misalnya, oh, kita tinggal menyebut nama institusinya. Kalau misalnya author-nya tidak ada nama author-nya, tapi nama institusinya kita tulis institusinya, tetap sama. Ya. Berarti yang author-nya itu adalah institusinya. Nah, kemudian tahunnya, kemudian nama atau judul dari penelitiannya itu, kemudian laporannya itu, kalau memang salah laporan itu ada dipublishkan, kemudian ada nomornya kita tulis, kemudian terus ada lokasi dan publisher hampir sama ya, cuma melihat polanya saja, sumber-sumber mana yang kita rujuk. Lanjut. Ya, ini sama, hampir sama semua. Baik, demikian mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Saya tidak berpanjang lebar untuk menjelaskan contoh, karena bicara masalah contoh. Saya katakan tadi ada 80 lebih contoh ya, there are 80, ya, more than 80 examples ya, for writing the list of reference. That's all. Bu Kurnia. Okay, thank you so much, Pak Dedi, for the detailed information about writing differences. Okay, well, ladies and gentlemen, we are inviting you to give question to Pak Dedi. You can raise your hand or you can type your question on the room chat, okay? And then for those who have question in YouTube channel, please just type it there and our committee will copy paste, okay, for us. Okay, we come, you have question from Khairani Asma, Pak Dedi? Yeah, hello, please. Khairani Asma? Yeah, Khairani, please, Khairani. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kurnia udah memberi kesempatan untuk berbicara. Baiklah, saya akan bertanya kepada Sir Dedi. Jika dalam referensi tersebut, misalnya Sir Khairani dan Sir Dedi memiliki judul yang sama, tetapi Sir Dedi menerbitkan dari buku dan Rani dari jurnal artikel. Menurut APA, manakah yang lebih dulu ditulis dalam referensi, Sir? Memiliki judul yang sama, mana yang lebih didahulu? Ya. Tentu, kalau Sir Dedi dari buku, kalau Rani dari jurnal artikel. Okay, baik Rani, thank you Rani for the question. Di dalam menulis ya, list of reference itu kita urut secara alfabet ya, tentu dari nama author-nya ya, jadi kita tulis dari berdasarkan nama. Kalau misalnya Khairani Asma, kalau misalnya diambil namanya, nama belakangnya Asma, tentu Asma yang duluan ya, ketika di daftar referensi ya, menulis daftar referensi, tentu kalau dari alfabet A dulu. Kalau misalnya Dedi Wahyudi, diambil nama Wahyudinya, tentu yang paling belakang. Jadi tidak, dia berdasarkan tahun ya, misalnya. Apakah dia buku, apakah dia artikel jurnal, ya, apakah dia dalam bentuk artikel dari magazine, ya. Yang dilihat adalah berdasarkan nama author-nya ya, secara alfabetnya ya. Tentu yang E yang pertama, yang Z yang terakhir gitu. Kemudian kalau masalah judulnya sama, ya tentu banyak ya penelitian-penelitian yang judulnya serupa, namun kan kita lihat settingnya berbeda. Kemudian kajiannya juga berbeda, kemudian luas kontennya juga berbeda. Kita lihat banyak
Misalnya malah disarankan ketika kita menulis, khususnya ketika kita mengemukakan latar belakang penelitian kita, ya kalau kita lihat buku research itu disarankan malah menulis apa penelitian orang sebelumnya, sejauh mana orang sudah menulis tentang topik itu disarankan, ya disarankan misalnya Hairani ingin meneliti tentang reading misalnya, reading atau strategi dalam membaca misalnya. Nah, tentu Hairani tentu membaca penelitian-penelitian sebelumnya tentang strategi tentang membaca. Ya, banyak yang serupa mungkin baik dalam maupun luar. Namun kita lihat nanti dari seluruh penelitian-penelitian sebelumnya, kita lihat gap-nya nanti. Sehingga kalau kita bisa melihat gap-nya, itu menjadi need of research jadinya sebagai alasan kuat kita, sebagai supporting ideas juga di dalam background kita nantinya, ya ketika kita menulis. Makanya adanya reference-nya, ada relevant research juga ya ketika kita menulis. Jadi tidak ada masalah apakah dia sama, kecuali dia memang plagiarism, sama settingnya, sama semuanya ya. Tapi saya rasa tidak akan sama karena sifatnya banyak yang berbeda walaupun judulnya sama. Tapi kembali ke list of reference tadi, tentu berdasarkan alfabet pertama. Oke, Harani. Thank you, sir. Jadi kita tetap menuliskan sesuai alfabet walaupun dia dari jurnal artikel ataupun dari buku, berarti itu otomatis tidak berpengaruh, sir. Tidak ada masalah. Dia kan tentu diurutkan berdasarkan alfabet ya. Jadi tidak ada masalah apakah dia artikel, apakah dia buku. Tetap diuruskan berdasarkan alfabet. Ya, semua yang ada di data referensi itu nantinya diurutkan ya berdasarkan alfabet. Oh, misalnya namanya Asma misalnya. Ada AS kan? Nah, kemudian yang satu namanya Abu misalnya. Mana yang duluan? Tentu yang AB duluan dibandingkan AS kan begitu, tetap itu menjadi patokannya. Ya, Hairani, bukan apakah dia jurnal duluan atau artikel yang dari buku atau yang malah ada buku itu yang jenisnya sifatnya dalam satu buku itu per chapter menulisnya. Nah, itu. Ini ada soal buku itu ada sekitar 10 chapter, setiap chapter itu beda authornya ya. Nah, misalnya begitu. Itu tak ada masalah, tentu berdasarkan nama orangnya. Kalau dia namanya A, berarti diuntungkan yang pertama. Ya, kalau namanya Z, seperti Miss Zeli, mau tak mau namanya di akhir. Nah, tapi kalau Zeli Putriani, diambil Putriani, ya, tentu tidak di akhirnya. Ya. Ya. Tentu dia. Thank you, sir. Ya, tergantung nama juga. Ya. Tidak tergantung jenis sumbernya. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Next. Okay, thank you so much, Pak Dedi. Well, I think it is enough for Hairani Asma. Thank you so much. Itu ada we still have namanya. Question from Novinda. Yeah, Novinda. Yeah, Novinda Rosayanti, please. Thank you, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sir. Mama Agis, Sir Rizky. Semoga sehat selalu. Sir, Novinda ingin bertanya, tadi dari contoh-contoh yang Mister kasih tadi, itu yeah. Ada yang penulisan number-nya itu ada yang italic dan ada yang tidak. Yeah. Apakah ada aturannya di mana kita harus menuliskannya dalam bentuk italic dan tidak itu, apa, sir? Ada. Baik, terima kasih Novinda. Jadi bagaimana menulisnya tentu kita harus mengikuti example, makanya reference example. Ya, mengikuti contohnya. Misalnya ketika kita menulis mulai dari nama tadi ya, author name misalnya, author name itu yaitu dia tidak italic itu. Jangan ditulis italic untuk author name misalnya. Kemudian setelah author name ada year. Ya, ada year misalnya itu juga tidak italic itu kalau year-nya itu. Kemudian ada title, tergantung you ngambilnya dari apa, dari jurnal, ya artikel jurnal misalnya, title of artikelnya,
Title of artikelnya itu juga tidak italic. Tapi setelah itu, ya, misalnya nama jurnalnya itu you italic itu. Ya, itu contoh yang diberikan oleh APA. Harus diperhatikan. Tidak bisa kita italic atau kita bold ya. Ya. Nah, kita bold. Kemudian juga dalam penulisan juga tidak bisa kita capitalize semuanya. Untuk APA ini berbeda dia. Misal ketika kita menulis title of artikelnya hanya di awal saja. Ya, di awal saja misalnya judulnya apa misalnya emotional intelligence misalnya. Kemudian yang emotional yang E-nya itu yang I-nya bahasa Inggrisnya itu yang huruf besarnya capitalize-nya. Ketika kita menulis intelligent itu tidak capitalize. Ya, tidak capitalize itu. Nah, itu. Jadi case-nya lower case dia, huruf kecil dia kan? Nah, tidak boleh kita capitalize. Walaupun memang kelihatannya sepele, tadi Bu Melgis juga sampaikan, namun ini tetap diperhatikan juga. Kalau kita merujuk kepada undang-undang, ternyata kalau kita merujuk undang-undang, boleh nggak kita masukkan ke dalam daftar revisi juga kita masukkan. APA juga sudah memberikan solusi kepada kita ya, untuk menulis daftar referensi. Apapun yang kita rujuk, termasuk juga CD, ya, software-software, ya, juga diberikan solusinya oleh APA bagaimana kita harus menulis daftar referensinya. Tentulah kita mengambil sumber-sumber yang terkait dengan tulisan kita. Ada yang sumber-sumber yang terpercaya, seperti Bu Melgi sarankan tadi, bagaimana kalau ada yang DOI-nya, ada yang tidak ada DOI-nya, katanya begitu ya. Tentu kalau ada yang lebih refereed artikel atau refereed jurnalnya, tentu kita merujuk kepada yang, nah begitu. Tapi tidak salah juga kita merujuk kepada sumber-sumber yang lainnya sebagai sumber pendukung ya. Jadi itu memang titiknya juga harus diperhatikan, mana yang in the bracket ya. Ya, harus diperhatikan juga. Makanya yang saya katakan tadi ini contoh semua ketika saya melihat ya, ini contoh semua yang memang diperhatikan ya. Tapi luar biasa kalau mahasiswa mau ketika dia menulis daftar referensi dia buka lagi buku APA sambil dia ngetik. Oh ini ada di OI-nya. Oh ya. Oh ada di OI-nya harus tulis di OI-nya. Oh ini enggak ada di OI-nya misalnya. Kemudian oh, retrieve-nya dari mana? Tentu ada alamatnya kan? Ya, alamatnya, sumbernya. Oke. Nah, itu dia. Oh, jadi ada oh ini harus misalnya volume itu apakah ditulis vol apa tidak? Ya, di dalam APA dalam list of reference tidak di kata vol itu tidak ditulis. Langsung saja. Ya, langsung saja misalnya volumenya volume 5. Ya, tidak ditulis vol ya, kemudian titik kemudian 5 tidak. Langsung 5-nya saja. Nah, kemudian number-nya misalnya ada number, kadang number-nya number artikel itu misalnya dibuat di number 7 misalnya. Kita tidak buat. Kita buat dalam kurung misalnya. Nah, itu juga diperhatikan semuanya. Kelihatannya memang hal yang kecil sama dengan spelling itu hal yang kecil tapi ternyata pembahasannya panjang juga ya. Mechanics spelling ya, capitalize ya, capitalization ya, dalam writing. Ternyata panjang ceritanya. Sampai saya katakan tadi modelnya malah di APA ini lebih dari 80 contoh yang dia berikan. Ya. Makanya kalau saya tunjukkan nah memang contoh semua dalam slide itu contoh semuanya karena contoh. Tentu kita harus melihat artikelnya kalau misalnya dalam bentuk buku, bukunya apa jenis bukunya. Seperti tadi saya katakan setiap chapter itu ada nama penulisnya, ada author-nya. Misalnya the first chapter ada author-nya, second chapter different authors ya, yeah, different author for each chapter. If different author for each chapter itu beda lagi cara menulisnya ya, yeah. Makanya bicara masalah example, lihat contohnya, tidak bisa kita ingat, saya pun tidak ingat gitu ya, 50% semua jenis itu tidak bisa saya ingat, itu juga merujuk ke APA book-nya. Tapi kecuali kita deh, kalau misalnya di Zotero kita sudah buat semacam datanya, data daftar referensi itu. Jadi ketika kita menggunakan buku Brown misalnya, Douglas Brown misalnya kan,
pada judul yang sama atau yang sama, itu udah otomatis nggak ngulang lagi kita membuatnya. Nah, itu enaknya kalau rajin kita memasukkan itu, daftar referensi itu sudah ada data di sana, ya. Jadi kapan-kapan kita nulis, kita masih mengambil referensi itu juga, yang namanya buku tentu, ya walaupun apapun tahunnya tetap kita gunakan misalnya, itu bisa kita semacam bisa kita recall lagi, ya, dia secara otomatis dia masuk langsung. Kita tulis nama, ini langsung masuk. Gitu. Saya nggak tahu Bu Melgi sudah apa dengan mendelay ya. Ya Pak Fauzan itu EndNote katanya kemarin juga EndNote itu. Ya saya nggak tahu bagaimana apa. Yang saya belum pernah menggunakan EndNote itu yang dibilang Pak Fauzan itu ya. Nah itu juga membantu ya sebagai salah satu alat untuk membantu kita dalam menulis referensi juga. Oke Novinda, Novinda sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah Sir. Oh iya, Masya Allah. Rajin Novinda ya hari ini. Sekarang kemarin. Lagi itu Sir nyusun tesis. Oh, lagi nyusun tesis. Di mana kuliah? Di Universitas Negeri Malang, Sir. Masya Allah, ya. Mohon doanya, Sir. Ya. Oh iya, Pak apa ya? Pak apa yang baru meninggal di Malang Pak, itu? Iya, Prof. Adnan, Sir. Iya, Prof. Adnan, Adnan Latif, Asisten. Dosen research. Iya. Okay. Ya. Sudah dapat e-booknya, sudah ada e-booknya, Novinda? Oh. Ibunya belum dapat, Sir. Nah, kalau ada itu Novinda ya, apalagi itu lagi biasanya lagi kalau lagi menulis itu lagi fresh-freshnya ya, lagi semangat-semangatnya untuk ini. Nah, itu. Iya, Sir. Kalau memang rujuk dari buku banyak pengalamannya, ya Novinda. Oke, okay, thank you Novinda. Thank you, Sir. Yeah. Oke, okay, thank you so much Pak Dedi and Novinda. So. So we see the references and then we refer to the pattern ya Pak Dedi ya. Iya. Jadi lihat jenis referensinya apa, terus lihat polanya in examples, yeah. Right? So okay. We cannot remember all. Yeah, yeah. It's hard to remember all. There are more than 80 examples. Yeah, there are 80 formats for writing the list of references. But if you can remember, yeah, great. Ya, kalau misalnya bisa ingat semua, mantap itu ingatannya. Tapi kalau sudah terbiasa, otomatis itu. Kecuali ragu-ragu, kalau sudah terbiasa, oh ini sudah biasa, masukkan jurnal yang ada di OI-nya, tidak ada di OI-nya, oh jurnal ini yang advance, apa, ya, yang ini masih in press tadi, ya tinggal ini saja. Sudah terbiasa, tapi kalau ragu, kembali lagi ke, ya, kembali book-nya lah, APA-nya. Mau tidak mau ya. Ya harus kembali ke sana. Tapi kalau sudah terbiasa ya otomatis nantinya. Oke, okay, Novinda. Oke, okay, thank you so much Pak Dedi and Novinda. Oke, okay, we still have time. Please. You may question Pak Dedi, okay, dealing with his topic today about references example. Well, Bu Zeli, any question from YouTube channel? No. No, okay. No. Well, I think no more question, Pak Dedi. Well, can you conclude a little bit about your topic today or okay. Your suggestion for our student, please? Okay, thank you, Bu Kurnia. Yeah. One thing that we need to remember, yeah, please, when we feel ya, ketika kita merasa ragu, ya tentu kita harus rujuk lagi ke ya, buku ya tentunya. Pak Adi juga katakan kemarin, katanya see please ya, katanya see the example, see the format. So we need to see the format because when we forget, yeah we see the format. Of course, not all thing that we can remember. Yeah, especially for the list of how to write the list of references. Seharusnya bagaimana menulis apalagi
ini agak sedikit apa termasuk full stop, kemudian juga kalau ketika ragu, tetapi kalau kita sudah ingat semua itu malah lebih bagus ya. Nah, tapi dengan adanya merujuk ke buku itu akan lebih membuatkan kita untuk apa namanya menulis ya, dengan merujuk ke buku. Segala sepertinya memang namanya menulis ilmiah, tentu kita merujuk ke buku pastinya ya. Okay, that's all, Bu Kurnia. Okay, thank you so much, Pak Dedi, for your great presentation today, and thank you so much for your active participation, Bu Novinda and Khairani Asma. And then we come to the last session, the third session for today, and I'm pleased to have Bu Maina Pidi as the moderator for the third speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, let's thank for Allah who has given us a chance so we can meet together to attend this online seminar. And also we say the congratulations for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, ladies and gentlemen, yeah, in this session, yeah, we continue to discuss about publication process, editing process, and author responsibilities with our keynote speaker, Mr. Rizky Gushendra, MED. Okay, assalamualaikum, Mr. Rizky. Waalaikumsalam, Bu Mainar. All right, yeah, before we start, yeah, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ladies and gentlemen, yeah, before we hear the presentation for Mr. Rizky Gushendra, I'd like to read about his curriculum vitae. Yeah, complete name Mr. Rizky Gushendra, MED. He is an English lecturer of Teachers Training and Education Faculty of Sultan Syarif Kasim Riau. He was born on August 28, 1982 in Pekanbaru. For his education, yeah, for S1 program, he graduated from Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau in 2004. And then he continued the master program. It is at the University of Putra Malaysia, and he graduated in 2006. Degree obtained, yeah, Master of Education in Teaching English as a Second Language, or TESOL. And then the area of specialization, listening comprehension skill, ICT media in language teaching, TESOL methodology, supervisory teaching practice. All right. Yeah. So now we are going to discuss about publishing process. Yeah. Now, after we have written our journal, now how to publish. So we are going to listen
from our keynote speaker, Mr. Rizky Gushendra. Okay, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, honorable head of department, Ibu Obina Anastasia, the honorable the secretary of the education department, Dr. Raisa, my co-worker and all the lecturers of English education department, especially the presenters and moderators, all from the lectures of English education department, which is Kariau, and beloved to the audience from majority from students of English education department, which is Kariau. And really pleased to meet me, to meet you, to have a session of writings workshop, for 3 days, consecutively conducted happily by all presenters, starting from the guidelines of writing systematically based on the guideline of NDA style, European styles, and other things that you have already listed. And finally, my time to to share to all the audience about the guidance, basic guidance of publishing the papers. Okay. Just directly to our paper that you may notice on the slides, and basic guidance of publishing papers. Okay. Excuse me, I'd like to use Bahasa Indonesia for my presentation, and maybe half would be mixed with English language. Otherwise, on the presentation slide, I use English. Okay. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sekaligus untuk mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan bersama. Mendapatkan wawasan berkenaan dengan penulisan hingga publikasi pada sesi terakhir ini, saya diberi kesempatan untuk bagaimana mempublikasikan tulisan tersebut. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Oke, saya akan mulai materi pagi hari ini berkenaan dengan guidelines of publishing, dan insya Allah saya hanya menjelaskan hanya bagian yang sangat pentingnya saja, soalnya karena kita jumpai beberapa publisher-publisher khususnya jurnal, conference, atau publisher buku, interaksi kita biasanya jauh lebih menggunakan email dan sosial media, meskipun khususnya mungkin pada pagi hari ini saya mau jelaskan jurnal publish, bagaimana hasil tulisan ini bisa dipublikasikan. Saya sedikit
sini hanya saya jelaskan lebih kepada basic steps misalnya atau basic process of journal. Oke, di sini saya menuliskan definisi dari classwork tentang research. Research is a cyclical process of steps that typically specifying the purpose for the study, collecting and analyzing data, and forming and interpreting information. Pastinya kita akan tuliskan dalam sebuah proses culminates in a report. Jadi mahasiswa pasti dia tuliskan dalam bentuk skripsi. Ya. Ya. Skripsi tadi itu salah satu syarat bagi undergraduate untuk menyelesaikan sarjana. Nah, skripsi tersebut juga bisa kalian tuliskan dalam bentuk jurnal atau bahkan dalam bentuk buku atau bisa diseminarkan. Ya. Diseminarkan seperti conference di bidang ilmuwan kita khususnya. Di sini biasanya conference lebih bicara English education. Nah, di situ hasil penelitian tersebut bisa kita kita expose ya kepada banyak audiens. Nah, ini saya garis bawahi dari definisi tersebut. This process culminates in a report disseminated to audience that is evaluated and used for education. Salah satu poinnya itu memang harus kita publikasikan. Ya. Publikasikan ini biasa sangat identik dengan dalam tulisan jurnal, sekali artikel, ya, ataupun buku, ataupun bulletin, dan sebagainya. Ya. Okay. Publishing research paper, when the paper writing is finished and the author consider the paper to be worth publishing. Again, just the worth publishing. The next step is to submit it for publication. Again, kalau kita ikuti dari beberapa materi-materi ataupun dari judul-judul presenter dari dua hari sebelumnya sehingga hari ini, itu seluruhnya bicara bagaimana Anda menuliskan dengan ideal, dengan format ideal. Jadi mungkin saya tidak akan lagi banyak mengulang dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi hanya saya fokus kepada bagaimana Anda memilih sebuah wadah untuk mempublikasikan tulisan-tulisan tersebut. Ya. Nah, tadi saya sampaikan juga bentuk-bentuk publikasi itu bisa berbentuk conference, ya. Kita lakukan seminar di sana atau mendalami poster kan di sana yang biasanya kalau konferensi ini dilaksanakan oleh institusi ataupun semacam asosiasi ya, jadi Anda bisa akses berbagai macam website-nya ya untuk mendapatkan jadwal kapan konferensi itu dilaksanakan. Nah, biasanya di konferensi ini ada dimasukkan namanya proceedings. Ya, proceeding ini adalah kumpulan dari artikel-artikel yang diseminarkan atau yang ditampilkan atau disampaikan saat konferensi itu berlangsung. Jadi nanti akan dibundel seluruh tulisannya itu dalam bentuk proceeding namanya. Oke, ada juga yang berbentuk jurnal. Sebagai contoh nanti sedikit saya akan jelaskan yang jurnalnya. Jurnal book editor. Ini banyak apa ya? Banyak definisi juga. Buku ini bisa Anda buat sendiri berbentuk buku referensi. Artinya buku referensi itu dari hasil tulisan tersebut Anda pasti punya variabel penelitian atau topik penelitian. Nah, topik penelitian atau penelitian tersebut pasti punya konsep-konsep. Konsep tersebut itulah yang akan kita tuliskan dalam bentuk buku. Bisa Anda tuliskan dalam referensi konsep-konsep yang telah kita desain, yang telah kita
dijadikan sebagai parameter-parameter dalam melihat sebuah fenomena pembelajaran dalam bahasa Inggris tersebut. Atau bisa juga buku ini bentuk handbook of, ada juga yang bahasa Indonesia disebutkan buku kapita selecta atau kumpulan beberapa tulisan-tulisan dan berbagai penulis. Itu nanti akan di-compile, ya, misalnya saya contohkan kayak di jurusan bahasa Inggris, ada yang beberapa mahasiswa suka buat penelitian dengan desain eksperimen, the effect of, atau the influence of, gitu, dan seperti itu ya, atau the implementation of certain strategic language learning. Nah itu nanti dikumpulkan yang khusus berkenaan dengan implementasi sebuah metode pembelajaran, apalagi itu sebuah teknik media dengan menggunakan sebuah media dengan jenis yang sama disepakati beberapa skripsi tadi dijadikanlah sebuah semacam tulisan, ya, dijadikan dalam buku dan nanti mintakan satu orang editor, gitu, editor entah itu dari dosennya atau misalnya itu dosen itu sendiri dan ada orang dipercayakan sebagai editorial buku tersebut. Ya. Setelah itu dibundel, tinggal kita cari sebuah publisher yang bisa menerbitkan standar buku. SPM-nya, publisher-nya sangat visible, ya. Itu contohnya, jadi dibundel. Atau ada juga yang saya lihat mahasiswa banyak juga sekarang peneliti tentang secara content analysis, ya, and analysis of ini judul, ya, and analysis of students errors, misalnya. Satu topik error itu dengan berbagai macam penulis, ya, dengan berbagai macam bentuk penulisan bisa dijadikan tulis. Ya. Jadi dicari lagi editor diterbitkan sebuah. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita bisa mempublikasikannya. Jadi ketika kita bicara publikasi di dalam pikiran kita bukan hanya saja dalam jurnal, bisa jurnal, tapi ada banyak cara kita mempublikasikan. Oke, nah itu sedikit gambaran tentang kepada atau apa kita publikasikan paper riset kita tersebut. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini ada dua skema utama saja yang saya highlight di sini. Process of publishing a journal articles. Ini saya fokuskan, dan saya batasi cerita saya ini dalam publikasi jurnal. Karena saya punya contoh, saya ambil journal articles sebagai materi yang saya sampaikan. Meskipun tadi saya sudah jelaskan ada bentuk-bentuk publikasi yang lain. Prosesnya tentukan target jurnal kita itu. Nah, target jurnal ini banyak apa ya, trennya juga dari jurnal level paling bawah tidak terakreditasi, artinya dia sudah publish punya ISSN menurut jurnal printed ISSN atau electronic ISSN. Sampai yang bereputasi. Nah, terindeks fokus ada lagi level-levelnya. Q1, Q2, dan seterusnya. Kita satu, dua. Seperti itu ya. Nah, itu grade-grade-nya. Nah, saya pikir untuk paling dasar, ya, sebenarnya ini hanya bagaimana kita selalu akses ke publikasi tahun, dan khususnya kalau untuk mahasiswa S1, bagaimana Anda mendapat pendampingan dari dosen pembimbing khususnya, ya, mengarahkan kalian bagaimana bisa mempublikasikan. Saya sendiri, khususnya mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya minimal di jurnal pendidikan bahasa Inggris yang saya sampaikan.
mahasiswa juga salah satu following the journal's instruction in the identifying a target journal. After preparing manuscript, the next step is to choose a journal for publication of your research. There are several criteria that should be considered in accurately selecting a journal for manuscript submission. Apa saja kriterianya? Pertama, match between the subject of your article and the journal aims and scopes. Ya. Haruslah cocok dari topik yang kita tulis itu dengan target jurnal, target publisher jurnal yang bisa kita lihat dari aims and scopes. Nah, di sini ada saya contohkan dari jurnal yang prodi bahasa Inggris sendiri. Ini kalian bisa akses di jurnal yang lain juga, bisa cek gitu. Nah, jadi misalnya biasanya ini kalau aplikasi jurnal secara umum itu kebanyakan menggunakan OJS itu, Open Journal System, dalam aplikasi jurnal. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Seperti ini, dan di situ ada aim and scope. Ya. Jadi Mas Rizky bisa klik aja. Excuse me, Mr. Rizky. Oh, ya, ya Bu. Ya, suaranya kurang jelas. Apa hilang-hilang timbul suaranya? Oh ya. Cek. Halo, cek. Dengar suara saya, Bu? Iya, ada lumayan. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan saja. Ya. Saya ulangi sedikit. Saya ambil dari contoh publisher jurnal yang ada di Prodi. Biasanya secara umum, ya, aplikasi dari jurnal itu menggunakan OJS, ya, OJS Open Journal System. Biasanya tampilannya lebih kurang seperti ini. Bisa diedit-edit di publisher jurnal yang lain juga. Biasanya tampil seperti ini, tapi bisa diedit. Tapi secara umum seperti ini tampilannya. Nah, dan berkenaan dengan tadi saya bilang, target jurnal kita itu harus matching dengan topik yang kita tulis. Ya, kita lihat dari bagian aim and scope of the journal-nya. Jurnal publisher pasti punya aim and scope-nya. Nah, ketika kita klik di situ, saya coba besarkan. Misalnya ini MN Spock dari jurnal Indonesian Journal of IJEL, ya, is called peer review journal focusing on the theory approaches and system, bla bla bla. Scope-nya apa saja? Kita bisa masukkan topik berkenaan dengan ELT and information and communication technology. Language teaching dan pembelajaran bahasa Inggris. Terus ada juga TEFL and Islamic knowledge or values, ya, pembelajaran bahasa Inggris dengan Islamic knowledge and values, ya. Ada juga TEFL, ICT and Islam. Oke, lebih kurang intinya di sini ada tiga poin utama untuk scope topik tulisannya itu berkenaan dengan language teaching, ICT in language teaching, dan juga Islamic knowledge or values in language teaching. Jadi tiga skop utama yang bisa nanti kita kaitkan dengan topik penelitian kita. Nah, ketika kita dapatkan kesesuaian dari topik dan aim and scope dari publisher tersebut, Anda berarti bisa menghubungi editorial jurnalnya, gitu ya, via emails, atau Anda bisa subscribe ke YouTube,
kita sign up, ya. Kita sign up ke. Sorry, Pak Rizky, suaranya bergemuruh. Iya, Pak. Sudah saya. Masih suaranya Pak Riki. Masih enggak jelas suaranya. Masih, ya. Suaranya enggak ada, Pak. Enggak kedengaran suaranya. Gak ada suara. Gak ada suara juga. Atau dicopot aja headsetnya, Pak Rizky.
Well, Pak Rizky has a technical problem. Bu Zeli, can you help him, please? To be honest, I cannot help because I'm not in the same room with Pak Rizky. Okay, yeah. Okay. We are in different house. Atau mungkin leave dulu dan join kembali atau gimana? I don't know, I'm sorry, I cannot help here. Well, Bu Kurnia and Bu Mainar, Pak Rizky is now leaving the room for a moment, and soon enough he'll be here joining us again. Okay, Bu Mainar, please unmute your audio. Yeah, thank you, Bu Kurnia. Yeah, Pak Rizky is trying to use his mobile phone so we can hear his voice. Yeah, and then we can share his PPT here, PowerPoint. Hello, check. Okay, how about the suaranya? Okay, great. saya coba login dengan dua alat. Tahu juga, way. Yes, yeah. Now it's clear, yeah. Loud and clear. Yeah. Okay. I'm so sorry. That's okay, Pak Rizky. Yeah. Kadang itulah kalau terlalu bergantung sama teknologi saya seperti ini. Aduh. Okay. Okay, please continue. Saya lanjutkan lagi ya, tadi berkenaan dengan aim and scope. Bentar saya slide show dulu. Okay, bisa lihat di layar? Okay, yes. Okay. Okay, tadi saya menjelaskan bagaimana kita melihat mematchingkan antara topik penelitian yang ingin dipublikasikan dengan target jurnal yang ingin kita coba propose, ya. Tadi saya bilang, saya sampaikan kita perhatikan pada bagian aim and scope-nya itu, ya. Aim and scope. Di sini ada aim and scope. Rata-rata jurnal-jurnal publisher yang sekarang banyak menggunakan OJS, ya, Open Journal System, ya, lebih kurang tampilannya seperti ini. Nah, ini saya contohkan dari jurnal yang ada di Prodi Bahasa Inggris. Nah, aim and scope itu Anda bisa lihat pada sub menunya atau tab-nya di sini, ya. Contoh di jurnal pendidikan bahasa Inggris ini lebih fokus pada tiga topik utama berkenaan dengan ELT itu sendiri, English Language Teaching, terus ada berkenaan dengan ICT in ELT, ya, Communication, Information and Communication Technology, dan Islamic Knowledge and or Values in Language Teaching. Ya, jadi tiga scope utama yang bisa kita cocokkan dengan topik penelitian kita yang ada. Oke, nah itu yang perlu kita cermati berkenaan dengan scope, aim and scope dari topik penelitian yang ingin kita publikasikan. Nah, ini poin pertama. Terus, what is the target audience? Nah, target audience ini tergantung pada grade level dari apa istilahnya
jurnal publisher itu sendiri, ya. Ada yang bereputasi, ada yang kurang bereputasi, ya. Ya, tadi saya juga setelah sampaikan sebelumnya, mungkin untuk tahap awal khususnya pada undergraduate students, ya, untuk skripsinya tadi itu bisa kalian berkolaborasi dengan dosen pembimbing khususnya, ya. Bagaimana kalian bisa mencari jurnal yang bisa menerbitkan tulisan tersebut, ya, baik dari level yang paling awal yang kurang bereputasi, misalnya yang tidak terakreditasi, sampai yang level bereputasi seperti Scopus. Jadi itu sangat membantu adik-adik yang di undergraduate untuk mempublikasikan skripsinya. Nah, ingat ketika Anda mempublikasikan skripsi tadi, misalnya saya lihat ada banyak judul di skripsi mahasiswa itu, misalnya kajiannya misalnya korelasi, ya, the correlation between student motivation and student performance. Nah, itu nggak mesti harus dua variabel itu langsung kalian publish topiknya tentang penelitian korelasi. Mungkin kalau misalnya scope pembahasannya sangat luas dan data kalian sangat luas, misalnya hanya pada bagian motivation saja, ya, Anda akan bisa publikasikan itu, gitu. Ya, pastinya kemungkinan untuk lolosnya itu pada level-level jurnal yang kurang bereputasi. Ya, tapi kalau kalian ingin bisa level yang ke bereputasi jurnalnya, tentu kita lebih kepada up-to-date concept. Ya. Tapi untuk tahap awal, untuk mencari pengalaman, untuk mengisi portofolio kita, ya, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Nggak ada masalah, ya. Jadi target audiensnya itu misalnya hanya pada level undergraduate students juga bisa saling sharing, gitu ya. Kalian bisa mempublikasikan pada jurnal-jurnal yang lebih gampang untuk menerima tulisan kita. Ya. Ini juga berkenaan dengan highly visible. Tadi saya jelaskan ada jurnal itu bereputasi, ada yang kurang bereputasi. Ya. Terus kalian perhatikan juga jurnal itu dia punya siklus terbit. Ya. Siklus terbit itu maksudnya jadwal kapan saja dia akan menerbitkan. Dalam setahun itu biasanya ada yang satu kali terbit, ada yang dua kali, dan seterusnya. Nah, yang kalau dia konsisten, publisher jurnalnya, ya alhamdulillah, artinya ada kemungkinan kalau nanti artikel kita itu atau naskah kita itu sudah di-approve, ya, dan akan diterbitkan pada tahun tersebut. Tapi kalau misalnya yang menjadi masalah ketika publisher jurnalnya tidak rutin, tidak konsisten menerbitkan jurnal. Ya, meskipun dia cuma satu kali setahun, tapi dia tidak konsisten. Tahun ini terbit, tahun berikutnya belum tentu terbit. Karena kekurangan apa, misalnya naskah ataupun orang melirik kepada jurnal tersebut. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara memperhatikannya itu kalian bisa lihat di, mungkin dari yang tampilannya, nanti dipraktekkan saja di website-websitenya, ya, di archive-nya itu. Ya. Ini bisa saya sharing all screen. Ya. Bentar ya. Oke. Oke, mungkin ini nampak di layar. Nah, ini saya ambil yang contoh yang jurnal prodi bahasa Inggris saja, archive. Nah, ini di sini ada bukti dia mempublikasikan, kita pilih archive, ya. Di sini ada kita dapatkan setiap tahunnya dia menerbitkan volume jurnalnya. Ya, dalam satu volume itu bisa ada sampai 5 sampai belasan tulisannya. Nah, itu contohnya bagaimana kita memperhatikan konsistensi dari sebuah jurnal itu, apakah dia selalu terbit atau tidak konsisten. Ya, kembali ke tadi. Nah, terus the next, what are the publication charges? Nah, ini juga
khususnya kita yang apa, yang undergraduate ya kan, ya, untuk mempublikasikan sebuah tulisan itu butuh biaya juga ya, karena di situ ada reviewernya yang mereview jurnal tersebut ya, terus ada juga yang apa, manajemennya, ada editorial boardnya yang bekerja di sana mempublikasinya, sampai pada bagian jurnal itu kadang ada request dari apa, dari si penulis minta hard copy-nya gitu ya, atau memang merupakan satu paket, satu bagian keseluruhan dalam satu publikasi ya, oleh publisher tersebut. Nah, jadi Anda akan memperhitungkan publication charges ini ya. Ya, artinya semakin murah biayanya, biasanya reputasi jurnalnya juga akan semakin lemah. Begitu juga sebaliknya, ya. Ya. Jadi bagi saya sih untuk kita semua khususnya undergraduate ya, untuk Anda mulai tahap awal ya, bisa Anda publikasi pada jurnal-jurnal yang mungkin biayanya lebih murah gitu ya. Untuk mencari pengalaman awal. The first milestone of your steps in order to have a great attention to your research publication. Okay, terus, is the length and the structure of manuscript acceptable to the journal? Nah, ini juga rentang waktu tadi yang saya kaitkan dengan cerita what is the journal turnaround time, konsistensi dari jurnal itu terbit. Ya. Waktu durasi dia mereview ataupun harus mempublikasikan, terus berapa banyak lembaran halamannya juga itu sangat mempengaruhi. Nah, untuk hal tersebut nanti kalian bisa lihat pada bagian-bagian publication ethic-nya. Ya, ada kriteria ataupun aturan-aturan yang berkenaan dengan teknis penerbitannya. Itu juga biasanya di setiap publisher jurnal pasti ada mencantumkan itu. Wajib biasanya. Oke. Okay. Nah, ini pada bagian berikutnya. Kita bicara berkenaan dengan publication ethic. Following the journal's instruction, read the instruction to author before starting to prepare your paper. Look at some recent issue of journals. Ya. Tadi isu sudah saya jelaskan berkenaan dengan aim and scope. Ya. Anda bisa koresponden langsung atau menghubungi pihak editorial board-nya. Nah, di sini kita bicara bagaimana berkenaan dengan publication ethic. Ya. Nah, setiap jurnal publisher akan mencantumkan teknis bagaimana kita bisa diluluskan ataupun kriteria atau standar-standar yang menjadi perhatian bagi kita sebagai penulis untuk menerbitkan sebuah naskah. Nah, misalnya di jurnal kita ini, all submission must conform of the requirement of publication manual of American Psychology. Berarti seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada presenter sebelumnya, ya, standar-standar penulisan, apakah menggunakan ATA styles dan sebagainya, itu kalian perhatikan di sana. Ya, kayak di jurnal bahasa Inggris kita menggunakan ATA format. Nah, berarti nanti penulisannya ikuti saja dengan format yang diminta. Manuscript have already been published elsewhere or being considered a publication elsewhere. Ini bisa dibaca aja sebenarnya ya. Author are accepted manuscript will assign to AJOL permanent right. Nah, ini nanti didaftarkan. Nah, ini salah satu bentuk publication ethic yang perlu kita perhatikan sebelum melirik publisher untuk menerbitkan naskah kita itu. Nah, mungkin sebagai tambahan, kita sebagai author juga perlu menambahkan bagian apa namanya ini, Google Scholar untuk melihat accessibility dari seorang penulis itu. Nah, itu ada namanya H-index-nya ya. Ini hanya tambahan saja sebelum mengakhiri materi ini. Ini saya tampilkan bentar. Nah, jadi ketika Anda semua ingin mempublikasikan tulisannya, mungkin disarankan untuk membuat Google Scholar. Nah, Google Scholar ini nanti
meliskan ya tulisan-tulisan yang kita apa baik itu jurnal, buku ataupun repositori yang ada dari tulisan-tulisan kita bisa kita cantumkan di sini ya. Jangan lupa untuk menulis membuat Google Scholar ya, nanti H indeksnya ada. Ini H indeks untuk Google Scholar. H indeks itu banyak ya. Ada H indeks Scopus, ada H indeks yang lainnya ya. Nah, misalnya pun bisa juga kalau nanti untuk jurnal-jurnal yang bereputasi, Anda bisa juga perhatikan ranking jurnal di website Simago Journal Rank ini, ya. Simago JR. Ya. Nah, ini kalau yang bereputasi Anda bisa lihat di sini konsistensinya. Ini di sini ada high index-nya juga. Nah, semakin tinggi high index-nya berarti semakin dilirik oleh penulis untuk bisa publish di jurnal tersebut. Anda bisa apa? Specified ya, misalnya ke education gitu ya, nah social sciences karena pendidikan di bagian social science, nah, terus kita ambil education lebih umum ya, nah, regionalnya misalnya kita ambil Indonesia aja ya. Atau Southeast Asia juga bisa ya. Publication-nya dari berapa ke berapa itu bisa dicantumkan. Nah, ini semua jurnalnya. Ini dapat kita studies in English language and education jurnal. High index-nya 1. Jadilah, tapi ini belum Q ya. Kalau ini udah ada yang Q. Mungkin ini minimal Sinta 2 jadilah ya. Sinta 2 reputasinya. Ya. Nah, yang kalau salah saya ada satu jurnal yang lumayan bereputasi punyanya English. English Education itu Asian TEFL Journal itu juga lumayan juga. Ah ini ada TEFLin Journal. Nah, high index-nya 2. Ya. High index ini maksudnya metrics of accessibility of the journal itu. Accessible-nya bagaimana orang mengakses atau audiens mengakses jurnal tersebut khususnya mensitasi ya, mengutip dari resources-resources dari para penulis yang ada di sana. Ya. Nah, itu secara umum kepada high index-nya jurnal tersebut. Kalau si penulis mungkin ke Google Scholar lah, lebih spesifik ya. Google Scholar-nya. High index dari Google Scholar. Oke. Saya pikir itu saja gambaran umum ya, yang bisa saya sampaikan untuk berkenaan dengan publication process. Ya. Mungkin selanjutnya masuk ke bagian diskusi aja kalau ada yang mau kita bincangkan atau mungkin saya kembalikan saja dulu kepada Ibu Moderator Mem Maynar Fitri. Okay, thank you, Mem. Okay, thank you very much. Alright. Okay, for all the audiences, yeah, for those who want to ask, yeah, you can raise hand, yeah, from your Zoom, and also you can chat, yeah. Okay, any question? Mr. Nuardi has been joining us. Assalamualaikum, Mr. Nuardi. Okay, come on, any question? May I? Kalau tidak ada yang ngasih pertanyaan, boleh saya? Oke, please Pak Idam. Ya, Pak Gusendra, Gus Rizky. How are you, Pak Idam? Nice to meet you. Alhamdulillah. Oh, I'm too. Me too. Oke, in dalam jurnal itu kita mengenal jurnal yang predator. Itu bagaimana kita mengindikasikan bahwa ini jurnal predator
mungkin terkadang dia ya indikasi atau kategori yang dinyatakan jurnal predator gitu, Pak. Oke, thank you Pak Idam. Ini saya terima kasih sekali Pak Idam sudah berpartisipasi di Zoom kita ini. Sebenarnya Pak Idam ini apa aja nih? Biar saya makin semangat aja sebagai presenter. Memberikan pertanyaan itu. Ini kebetulan saya aja yang dapat nih, Pak. Banyak lebih expert di bahasa Inggris yang apa bisa menjelaskan publikasi jurnal ini sebenarnya. Tapi sejauh yang saya bisa pahami, ya, predatory jurnal itu memang sangat banyak ya. Biasanya tadi saya contohkan kita bisa cek di apa tadi Simago tadi ya, Simago Journal Rank itu. Ya. Apakah ada konsistensi dari jurnal tersebut selalu mempublish ya? Ya, biasanya kalau kita yang di level dosen, kita lebih suka dengan jargon-jargon atau register-register Scopus gitu, ya kan? Kalau Scopus ini juga perlu kita cermati juga. Ada yang hari ini atau pada tahun ini dia masuk pada jurnal yang kategori terindeks Scopus, karena ketidak konsistensi dari standar Scopus itu sendiri, tahun depan jurnal tersebut tidak lagi masuk Scopus. Nah, itu juga kita perlu harus perhatikan. Nah, cara ceknya ya pada indeks-indeks tadi, ya, kayak Simago ya, ataupun ada website Scopus yang bisa kita cek gitu ya. Nah, itu saja sebenarnya. Predatory ini biasanya identik ini ya. Sejauh yang saya pahami, ya, artinya tidak terindeks Scopus, tidak bereputasi dia sebenarnya, kan? Ataupun dia tidak konsisten dalam manajemen jurnalnya. Itu identik sangat gampang untuk terbit jurnal kita tanpa harus di peer review, ya, ataupun hanya review sekilas, setelah itu gampang terbit. Nah, artinya ketika Pak Idam tadi menanyakan tentang predatory jurnal, berarti ada sedikit yang bisa saya gambarkan fraud di situ berkenaan dengan reputasi jurnal itu. Nah, itu saya pikir gambaran singkatnya, Pak Idam. Siap, terima kasih Pak Rizky. Oke. Okay. Alright, thank you very much Pak Idam and also Pak Rizky Kusendra, yeah, for the responses. Alright, next, any more question? Pak Siswandi, do you have question? Atau saya aja yang bertanya, bukan bertanya sih Bu Pit, sebagai moderator. Tadi saya ada singgung masalah ini, mungkin siapapun person in charge, baik itu di jurusan ataupun kita sebagai dosen di Prodi Bahasa Inggris. Mungkin ke depannya untuk menambah keseriusan kita dalam menulis, bagaimana mahasiswa itu betul-betul diprasyaratkan untuk publikasi jurnal ya, sebelum mereka ujian. Selain dari publikasi jurnal, mungkin yang tadi saya sampaikan ada berbentuk handbook yang mungkin bisa dipublish gitu, nanti editor buku tersebut bisa nanti dari dosen itu sendiri ya, yang mengcompile dari berbagai macam tulisan-tulisan mahasiswa ya. Nah, itu nanti bisa sangat selektif dilakukan oleh entah itu nanti dalam bentuk prodi yang mengakomodir atau langsung kepada dosen-dosen yang dipercayakan untuk mengakomodir publikasi tadi. Jadi bukan hanya dalam bentuk jurnal, tapi bisa juga yang saya bilang tadi handbook of English language teaching, misalnya seperti itu. Jadi menambah portofolio kita semua gitu kan, untuk mendapatkan archive berkenaan dengan publikasi-publikasi ini. Itu sebagai tambahan aja sih sama dari saya sebagai audiens dan juga presenter pada pagi hari. Okay, I think that's a good idea, ya.
Boleh tambahan Bu Mainar? Ya, silakan Pak Idan. Iya. Barangkali di sini didengar oleh kita semua, baik kadjur, sekjur, dan pengelola jurnal. Ada baiknya saya mengusulkan ada baiknya kita mengambil perhatian besar ya untuk jurnal kita, terkhusus yang dikelola oleh Pak Rizky Gusendra. Saya rasa tadi itu tambahannya sekaligus curhatnya mungkin gitu ya, curhatnya Pak Rizky, karena kalau tidak ngetim kita mengerjakan sesuatu rasanya cukup berat juga ya. Jadi teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain mengurusnya memakan waktu pribadi, dana pribadi, dan lain-lain. Jadi barangkali Bu Faurina atau Bu Nur Aisyah ada di sini, bisa dieksekusi barangkali gitu ya. Kemudian untuk referensi atau tambahan lagi, untuk beberapa jurusan di fakultas lain, atau contohnya di Saintek, itu auto ya Bapak Ibu atau audiens semua, auto dia begitu mahasiswanya selesai TA, dia buat TA-nya atau skripsinya itu langsung masuk jurnal jurusan. Jadi kita bisa saja membuat satu jurnal lagi yang khusus mahasiswa dan dosen, dan satunya lagi mungkin khusus open siapa saja gitu. Atau proceeding, bisa saja seminar-seminar proposal mahasiswa atau munakosahnya kita proceeding, atau kita pelajari lagi, atau kita buat tim lagi gitu ya, mempelajari kategori-kategori apa yang mesti kita buat. Ini juga dalam rangka membantu akreditasi kita. Nanti ketahuannya pas perlu dokumen atau apa, semua itu pada ini ya, kita ya pada repot. Begitu ya, tambahan. Mohon maaf Pak Rizky sama Bu Maina. Lanjut. Silakan Pak. Oke. Itu aja Pak Idam, si ada? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, saya setuju sekali ya dengan yang disampaikan Pak Rizky Gusendra dan Pak Idam. Ya, semoga pihak Prodi ya bisa untuk menyusun ya, mengatur bagaimana proses berikutnya, sehingga memudahkan kita untuk proses publikasi. Alright, yeah. Now we come to the next. Any more question or suggestion? Bu Mainar, saya boleh nanya? Okay, please, Bu Melgis. Ya, yeah, ini saya bertanya kepada yang Pak Rizky yang sudah ahli dalam pengelolaan jurnal, juga sudah terbit jurnal di mana-mana. Kalau kita, misalnya saya penelitian dengan 3 variabel, begitu. Lalu variabel pertama saya sudah terbitkan di jurnal A, lalu variabel B-nya sudah saya terbitkan di jurnal B. Nah, ketika di variabel ketiga itu ada sedikit seperti korelasi lah seperti itu, dan mengharuskan saya menyebutkan data yang ada di jurnal A dengan jurnal B. Apakah boleh nanti ketika saya terbitkan di jurnal yang ketiga, data dari jurnal A, jurnal B itu saya pakai di jurnal yang ketiga ini, Pak Rizky? Apakah boleh dari sisi editor atau pengelola jurnal artikel-artikel yang seperti itu? Itu aja Bu Mainar, terima kasih. Oke, thank you Bu Melgis. Oke, silakan Pak Rizky Gusendra. Oke, thank you Bu Melgis. Kayak nguji-nguji saya. Enggak lah Pak, bertanya kepada orang yang ahli tentunya. Saya enggak tahu dia Bang. Ya, pada prinsipnya sebenarnya khususnya yang kita dosen-dosen misalnya untuk keperluan angkat lah ya, biasanya kita ada diprasyaratkan dari reputasi jurnalnya gitu. Apalagi kalau yang mau lanjut ke golongan 4, lektor kepala itu ada syarat reputasi jurnal. Yang seperti Bu Melgis sampaikan tadi itu, pada prinsipnya itu jurnal publisher yang menentukan. Nggak ada masalah secara etik, ya, etik publikasinya, karena kita memecah
ada parsial-parsial tersendiri dari jurnal itu yang perlu kita kita ingin fokuskan kepada audiens tentang sebuah konsep baru misalnya kan. Sedangkan penelitian kita itu overall itu dengan desain yang sangat kompleks gitu. Kita pecah dengan bagian tertentu untuk diambil, kalau orang Malaysia bilang diambil kira lah, orang fokus khusus pada bagian konsep yang kita ingin sajikan itu. Nggak ada masalah pada prinsipnya, ya. Dan jurnal-jurnal itu biasanya nggak ada alasan untuk menolaknya untuk karena udah pernah dipublikasi pada yang lain. Yang salah itu kan jurnal itu yang dengan naskah yang sama, gitu kan, dengan desain yang sama, itu biasanya akan di-reject. Nah, kembali lagi kepada jurnalnya, itu berkenaan dengan reputasi jurnal. Biasanya jurnal itu dengan reputasinya yang bagus, pasti dia akan memilih naskah-naskah yang juga menurutnya bisa memberikan kontribusi besar kepada H-index-nya tadi ya. Apakah H-index scopus-nya tadi, misalnya ranking jurnalnya tadi, yang akan dijadikan sebagai acuan untuk reputasi tadi. Ya, saya pikir nggak ada masalah, Bu Mel. Secara ethics. Oke, okay, thank you. Kembali ke Bu Mainat, moderator. Oke, thank you, Pak Rizky. Alright. Oke, any more question? Maybe from the students? Nggak habis aja nih, mungkin bisa dihabiskan aja. Yeah, we still have time 10 minutes more. From YouTube ada Bu Zeli pertanyaannya? Sudah tidak ada, Bu. Okay, thank you. Okay, if there is no more question, yeah, we can close. Yeah, because today is Friday. Yeah, especially for males, yeah, must go to mosque to do Jumat prayer. Yeah. Before we close, we ask Pak Rizky to give the closing statement. Yeah, please. Okay, well, audience, yeah, all the honorable lectures and audience, yeah, it is great to meet you all, and this is a big opportunity for me to share any ideas related to the process of publishing research articles. Yeah, this is one of the important things that we, as researchers. Academics, practitioners, to consider about publishing our research. Okay, thanks. That's all. Thank you for your attention and see you for the next. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Rizky, for your great presentation. Yeah, hopefully this very useful for us. Yeah, to publish our paper. Alright. Okay, audience, ladies and gentlemen, I think enough. Yeah, we close this seminar by reciting Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I'm so sorry for my mistake. Thank you very much for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much Bu Mainar Fitri and Pak Rizky Gus Hendra for your great presentation today. And then, well, ladies and gentlemen, alhamdulillah, finally, we come to the end of this program. And to close this program, we are pleased to invite Dr. Faurina Anastasia M. Hum as the head of English Education Department
of Winsus Karyau to deliver the closing remarks. Thank you, Bukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. It is the last day. The last day of writing workshop, and then thanks to Allah Subhanahu wa Taala, who has given us mercy and blessing. So we can finish this writing in APS style workshop. Salawat and salam we deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The honorable, the committee of this writing workshop, the lecturers of English Education Department, the excellent keynote speakers who gave their best knowledges and experiences related to writing academic paper. And then my high salutation for the participants who followed this workshop for 3 days. Writing in a APA style workshop is one of activity to improve students' writing ability, especially to follow the rules of APA style on all aspects of scholarly writing, from the ethics duplicate publication to the word choice that best reduces bias in language. So all participants already get the contents of APA rules. And then after following this workshop, we hope participants will get more knowledge and new information related to the standards in publishing scholarly writing. Because of our keynote speakers are the expert in publishing their articles, so they already shared more about such as tips and tricks how to reduce ambiguity, kemudian what else segala sesuatu yang memang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. And then especially for our students of English Education Department who will prepare their proposal and scripsy or thesis, it will be useful for them to pay attention to the rules of APA style. And for other participants in this case or in this workshop are the teachers who need to publish their articles on indexed journals. I hope it can be one of additional knowledge to accomplish their writings. And then for my college, thank you very much for your time, start from previous 3 days to give, to share, and then to run this workshop very well. Okay, I think I really support and really hope that there are a lot of workshops related to how to produce a standard scholarly writing, not only useful for the students, but also the lecturers itself who will publish their academic writings next time. Lastly, I close this writing APA style workshop by saying Alhamdulillahirrabbilalamin. And then thanks for the time, for the keynote speakers, for the moderators, and all participants. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for Dr. Faurina Anastasia M. Hum for the great remarks. And then before I close this program, I'd like to invite
all of speaker, moderators, and participant to turn on audio, video, sorry. And Bu Zeli, would you help us to take some pictures, please? Okay. Bu Nurdiana, ini baru masuk. Kameranya belum. Well, I'm question is quiet bad. Bu Roslan, can you hear me well, Bu Zeli? Yes. Yes. Bu Mainar Fitri juga belum hidup. Yang satunya lagi ya. Ada dua. Bu Cud sudah. Bu Nurdiana, would you please turn on the video? Ya, Bu. Masih sih foto, Bu. Foto? Iya. Iya. Oke, kita tunggu ya. Bu Cud, tengok kamera, Bu. Bu Sekjurnya tak ada nih ya. Bu Aisyah. Lagi ngurus tanda tangan, Zel. Oke, kalau gitu kita ambil yang dulu. Kita mulai di slide yang pertama. Oke. Belum. Belum. Ayo, senyum. Oke. Senyum. Nanti suruh hapus lagi. Oke, satu, dua. Tunggu. Ada yang muncul. Satu, dua, tiga. Oke, kita simpan dulu slide yang pertama. Sebentar. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Ibu. Oke, sudah selesai. Sudah bukurnya? Sudah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dosen PBI, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu moderator. Oke, terima kasih semuanya. Izin live. Oke, terima kasih semuanya. Zeli, izin live juga ya. Sama-sama izin live juga. Ini dimatikan dulu, Zel. Oh iya, belum ya. Ya.